Halo, Enggak. gimana Oh, ya? udah nih. Eh, ini gimana? Cek Evi. Apa Aku sih? lagi bikin Mana? FTM quest. Aku nggak tahu, aku tuh gini nih, kan aku buka ini kan, buka buka yang di eksekutif. Terus aduh, berisik banget, bentar. Gue udah dapet roll, gue udah dapet roll. Anda kan? Bentar ya, Oh, ya bentar. udah. Aku ngelamun bentar aja, bentar ngejauh bentar. Ih, Aduh, kota berisik udah. banget sumpah radio. Pindah ke tag 7 aja, Cel. Ke tag gua. Oh, udah nih. Apa? Pindah ke Kan tag 7. di eksekutif, terus aku di Lu dapet roll emang? udah roll polisi biasa kan? Role yang di forum kan disuruh, oh ya jangan lupa kan daftar forum. Iya, belum dicentang tuh. Yang penting udah bikin dulu aja. Terus enggak pas di forum ya kan lu udah bikin nih, udah diamin aja gitu apa ada pencet-pencet lain? Ada pencet-pencet di mananya gitu enggak ada? Enggak, udah regis biasa. Habis itu udah bisa ngeliat itu belum? Kayaknya habis bikin, tapi kan kita masih belum ada akses kan buat buka apapun. Baru kayaknya tuh rekrol forum. Lu udah bisa lihat. Belum, baru rekrol aku jam 7.23 Tapi walaupun aku udah enggak username lu regis. apa? Chelsea Hernandez. Di spasi enggak ya? Enggak bisa pakai spasi. Canda Enggak bisa. mulu bro. 2 hari berarti ya, kita naik pangkat bay. Besok berarti. Bukan gua yang tapi yang mantau tuh sergeant-sergeantnya. Dan Sergeant sama apa sih? Sergeant sama senior officer. Kalau lu bagus nanti tinggal naik. Gue captain mah ngurusin divisi gue doang. Ngurusin divisi divisi. apaan sih paling enak? Tahu udah kalau misalnya suka nembak ya SWAT, kalau suka investigasi pembunuhan Ah, boring nembak mah, CID. boring 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 gue. Kalau suka intel kayak narkotika, nyari-nyari senjata, JIU. Nah, lu lu punya abang IC di ini? Ada. Apa dia? Dia apa divisi apa dia? Dia SWAT, kayaknya aku SWAT, aku males anjir nyatet-nyatet, soalnya kan aku masih aktif di Merpet juga kan. Emang harus nyatet, Mbak? Apaan? Kok Ya, jadi yuk. divisi lo enggak jadi divisi lo, Mbak? Mainin dokumen. Tuh. Udah lo aja yang Ya buat enggak deh. nyatet, SWAT kan paling. SWAT. Eagle Tapi nyatet enggak Eagle? enggak, tapi kan Eagle SWAT juga. kan ibarat kayak Brimob ya. Maksudnya lo berarti dikit Ya dong udah. interaksinya dikit dong. Dikit nggak sama sekali interaksi lu cuma perang doang aja Iya, boro-boro maksudnya interaksi gue liat SWAT aja harus pakai masker mulu kan, full face segala iya macam. Di aku MP mah aja main Brimob SWAT ya gue. paling Gue gak suka pakai masker biar banyak kalau dialog. paling enak sebenarnya Jayu tuh kalau lu mau Jayu sama Iya. setara sama SWAT cuman dia lebih kayak grebek-grebek gitu Hmm. mainnya ciduk-ciduk dapat info nih ciduk dapat info ciduk gitu kan kalau SWAT cuman kayak udah waran-waran tinggi nih high waran baru digrebek dihantem-hantemin jadi kayak apa ya jadi sebelum lu mulai perang besar nih diancem dulu suspeknya sama Jayu tapi kalau udah keterlaluan baru SWAT Jayu turun nama di Tapi SWATnya itu gue liat blipnya ricu banget ya, bingung gue ngeliatnya anjing. iya anjir, banyak banget. Bener kayak satu kasus Terus bunuh kalau selesai misalnya jatuh kayak kemarin lagi. misalnya ada pursuit gitu ya, nggak tahu udah dari robbery atau apa, gue bingung ini polisi berapa yang boleh turun anjir, Iya kan kayak nggak takut nggak polisi jelas itu gitu. Nggak boleh takut, kalau nggak takut miskom apa anjing. enggak kalau polisi itu udah emang udah ada SOP-nya lu tuh satu situasi 4 unit. Enggak, kemarin rame anjing sampai keluar heli. Nih Mary itu sama Errol nggak dihitung. Itu kan divisi jatuhnya Eh tapi kalau coba berarti lihat berarti yang gue lihat kemarin tuh ini ya rebutan gitu ya, Pak, jatuhnya kalau ada situasi ya ya. iya itu kan situasi banyak nggak mungkin polisi bisa ngejar satu situasi itu Ya enggak, misalnya even lu pangkatnya tinggi, misalnya lu GIU tapi ada gang war. Tapi lu kadet, itu lu ini naik duluan gitu gak sih? biasanya kan gini biasanya kan mereka mancingnya pertama respon 19 nih perampokan fleka Nah. habis fleka narik nih set nah udah narik biasanya kan kari-kari kan diajak tuh sama, sama senior officer sama sergeant sama letnan nah respon situasi nah terus tiba-tiba perang nih dah reru nah langsung tuh request 78 kalau Jadi udah itu nggak kacanya pecah ya? kalau udah gak ketampung SWAT turun gitu Iya gak sih?
Oh, misalnya kalah pun SWAT bantai lagi gitu. Jadi dua kali perangnya. Enggak, kalau misalnya kita kalah nih, udah kita udah cukup, udah clear. Yang penting nama dia tuh enggak. Yang penting kan kita dapat nama nih dari situ situasi. Pasti kan awal-awal lu rampokan kan ngecek plat nomor kan. Nah, plat nomor itu jadi waran. Chelsea, lu udah apa aja penanganan apa ya selama lu di XC? Baru ini doang kok, baru apa sih yang kemarin warung pengajaran gitu doang. Itu juga ngerti. Tapi enggak bawa kendaraan ngikut ya? Iya, ngikut. Enggak boleh kan kita bawa kendaraan? Harus sama atas. Mana gua jago pursuit nih, Mbak, anjing. Siap. Lu kalau jago pursuit lu thanks no HSG you know. Iya, tapi kan harus naik ke PO1 ya. Apa sih namanya sini? Enggak, officer aja udah naik. Ini officer kan. Siapa nama pimpinan di Davis? Chelsea, gue lupa. Siapa? Garvin. Garvin sama siapa? Bentar. Garvin sama Iya, Hen. Siapa sih gue? Iya. Garvin sama si Atlas. Gue deketin deh. Yaudah, gue RP di Barpet dulu, Mbak. Ntar gue kesana. Lu kapan ke kotanya? Lah, lu kabarin kalau polisnya. Sekarang polisnya berapa sih tuh total? Oh iya, lu liat inilah, liat map lah. Di sini tuh gak bisa dilihat ada berapa banyak. 27 lah. 27? Dikit banget. Enggak, dikurang sama IMS 4. Ngapain weh? Ini dulu Merput. Bin, lu mau gaji gak, Bin? Gaji, tai. Lah ini Chelsea di Merput, anjing. Gue kira di... ini ada Munaro, gue ucin lah, sudah. Deal. Ayo guys, kita ke Merput dulu. Bingung bro, semua kita nikmati saja. Mas 1 requesting 811 wilayah kota. 813. Tolong, saya butuh 10-10. Ada orang anjing. Aten tuh, Pak. Di rumah saya. Ya udah boleh saya 18. Aduh, 117. Nah, gua udah menemukan kayak kita ke XC tuh siang anjing. Gue tuh nyari momen polisnya gak serame kemarin guys. Kalau polisnya 90 gue mau carmuk gimana anjing. Iya. Inilah yang terjadi. 21. Iya sih 2117 ya. Salah. Abis ini kita ke, kalau nggak ada apa-apa selama 1 jam ke depan, kita baru ke AS, bro. Gue tuh ngincar ini guys, apa, pengalaman ini juga, sekalian mengingat pengalaman yang ada di Alter Life dulu. Cuman Merput sepi apanya. Makanya gue mau nge-push dulu lah, biar kan kalau September gue udah nggak ring main RP udah gitu. Orang cepet. Pip. Gimana nih Bang Sander anjay? Kenapa tuh Pak Kurnia? Ada apa gerangan nih selama beberapa apa hari tuh ini? Ada sesuatu yang menarik tidak? Duh. Apa yang menarik Pak? Nggak ada Pak. Oh, dan Ragawa rambutnya jadi warna hitam. Aduh. Nggak. Yang menarik adalah BM semakin sepi. Tapi ada Pak Irfan tadi. Ipan doang, selebihnya Juan izin. Booklist cuma muncul semalam, yang lain kagak muncul. Gimana? Chloe. Chloe, siapa lagi? Dezel. Aktivitas kriminalnya berkurang banget. Dezel ini KKN deh. Oh, oke.
Kagak balik-balik gitu. Udah seminggu. Terus ini lagi ngapain nih? Ini habis ngejar Pak Jo, ngide sama Pak Lionel, ngide ladang kaporit, kejar orang, terus orangnya tarik ke pedagang. Pak Jo ketrigger langsung take down, duar di ini pedagang. Oh, ditembak. Waduh. Iya. Sama siapa? Gak tahu. Orangnya kurang familiar bagi saya. Ya, ini udah mau dibawa nih. Di open di dalam pedagang apa aja? Lah cari. Sendiri doang udah di take down. Oh udah dapat orangnya? Ini iya ini orangnya di depan di dalam. Apa di mobil. Aja? Ditembak tapi. Iya dia tembak ke trigger ditarik ke sini. What the fuck? Makin aneh. Tapi kayaknya gue bakal nyerahin jabatan gue aja deh. Kayaknya di Merput jadi bawahan aja gak sih? Yes. Ngapain RJ nih? Gak bisa gue jadiin peta primer ini bro. Kan jadi wakil gitu. Dirjen berarti kan gue tanggung jawabnya gede. Lucu dong kalau jarang kota ini. Iya. Pernah wirawan naik kombes anjing turun. Dua naikin yang aktif bro, gua gak mau ntar Irjen doang jarang ke kota kan, mending kombes. Siapa nih? Theo. Kan Pak Legawa masih ada lah ya. Ya udah terus ya, enggak maksudnya lu berkaca ya, gua bakal jarang kamer put juga. Theo 811 22 mabes. Kan buat RPDSP ya, izin aja anjing, izin Pak. Saya kayak tidak bisa mengemban tugas ini lagi karena jam terbang saya kurang gitu. Jangan dipecat juga kan kalau kita mau asik-asik sama Irfan gitu-gitu, bro. Enggak jadi komjennya. Enggak, ini Brimob-nya kan ibarat kalau guanya aja enggak ada, anak buahnya kan enggak ada. Nanti gue lagi yang salah kan. Ini gitu banding ini pas tanggung jawab dikit mah. Kenai lihat aja kelas saya main undown mulu tiap hari itu ke perang kota. Ya gue juga mau coba fokusin di AS juga anjir, nuansa-nuansa AS. Ada yang mau gajian? Salah yang ada Brimob ya? Saya. BM 1, 10-9. Gajian. Ini apa? Saya belum gajian dari kemarin. Sedih banget. Tapi kan kamu sabar ya? Iya, betul. Emang udah waktunya ya, gajian lagi, Pak? Lah udah, anjir. Tanggal 15. Dikalikan 2 ya. Nah, Farenanya gimana? Kaporitnya kemana, Pak? Sama saya udah pulau tuh udah hilang guys semuanya. Emang gajian lagi? Emang belum dapat. Kan udah kemarin kan? Ya belum. Minggu lalu kan? Enggak, tanggal 14 dong. Ya udah, sabar hampir semua udah. Oh, Brimob belum. Saya belum. Oh, kamu belum. Lah kalau kamu belum, kamu silakan cari Pak Idra. Iya, kamu Pak Idra. Iya, aku Pak Idra tadi. Iya, kan apa gitu. Bukan salah lu juga sih kalau sepi. Ya gue udah mencoba mempertahankan kan. Kalau kan bakal ke SS udah lama.
emang Farhan kan lagi ada apa tuh, gogeng-gogeng di Bali, orang RP besar MP ini, RP pulau itu besar, coba ya gitu anjir. Ada something lah guys di belakangnya, gue sudah menemukan ininya, makanya ya kalau lu lihat gue kan dulu sering banget masuk kan, karena gue merasa vibe-nya masih asik dan RP-nya ada dan asik gitu. Then why I choose not to premiere here adalah ketika ini gitu. Oh, gue mengusahakan terbaik gitu untuk menyajikan sesuatu. Kalau misalnya di sini gue rasa nggak ada yang bisa gue sajikan, ya makanya kenapa kotanya jadi banyak gitu. Nggak bisa gue spill. Yakin pen KS kur? Kan katanya ya kan iseng-iseng aja. Jadi kenapa banyak kota adalah ketika merasa nothing yang bisa kita lakukan, ya kita tinggal ganti lagi. Jadi ada second choice bro. Ini 100 juta ya. Ini 100 juta and then my gaji for sure itu 8. Sambil aja gaji kita dulu. BM 06 izin 811 ganti. Tiga pak. 8613 pak. Even jadi kayak gue berharap ya kalau gue nggak megang Irjen, yang penting ini yang megang tuh yang aktif, biar apa, biar ada penggerak RP Merput. Mana yang nyaman buat lo aja. Iya, gue juga kenapa gue paling abis ini kita KS ya, entah jam 10 atau jam gue kayak sejam kita coba di sini, yang penting kita kelihatan ada. Karena kenapa gue harus KS lagi, karena kemarin gak enak kan, gue 300.000 bro sama siapa namanya, Ijat, siapa lah itu, buat modal anjir. Kan gue gak enak ya, udah dikasih duit masa gak kita pakai buat RP bro. Pakat aja ya. Kalau XC ya itu fresh RP nya inilah kayak after gitu lah. Siapa namanya yang ngasih gue duit? Siapa sih namanya? Gue lupa anjing. Duh, kebanyakan kota, lupa gue nama IC orang anjir. Gue 100.000 kemarin perkara ini kan, Kuro ini buat ganti uang denda tadi. Iki Elis, kalian nih kalau misalnya lele ini kita ini naik lah, diculik. Dan gue senangnya ketika gue di after school itu coba pursuit pakai mobil itu kan notabene gak ada nos kan. Dan ketika gue terapin pakai GS di kakak, ternyata keren anjir. Pak Jo, ada perampokan mobil Pak Jo. Silahkan di backup Pak, saya baru beres yang tadi Pak, dari ladang. Ayo ikut. Oh mau ikut? Ayo. Saya satu. Ada AKBP Center 2. Halo suara, wadap. Terus guys, kemarin kakak keren kan? Gue tuh pengen membiasakan kayak kalau lu nggak pakai nos juga lu bisa lost fish bro, dan itu lebih asik dibanding lu lost fish pakai nos. Dan itu kan bakal kepake juga kan DX yang notabene mobilnya nonos. Langsung. Kok nggak bisa? Ayo maju. Eh,
Santai kan perkara itu, kalau bensin gua enggak habis, gua ladenin sampai pagi anjing. Pursuit GS, gua kan kena nabrak. Adrenalin pursuit tuh lebih berasa dibanding adrenalin nembak. Nembak kan cepet ya. Perang lo enggak nyampe 1 menit 2 menit lah. Kalau pursuit setengah jam bisa anjing. Kalau di kakak bensinnya habisnya lama. Wah, anjing. Bro, bro. Berapa? Takuro. Radio 1 aja biar kelihatan rame. Biasa. Rame. Oke, siap Takuro, siap. Kemarin harusnya lu kayak lu nggak tahu aja, gue merasa sih nggak bakal dikasih chance buat isi bensin sih kalau di kakak sih. Ya itu kalau gue ke flip sekali udah tester aja. Mungkin kalau di AS bisa lah. Bukan di AS ya, kemarin di XC ya, 3 kali kan. Kalau lu dengar tuh penjelasan mereka, kalau demandnya repasses 3 kali flip car changing vehicle. Kayak kalau gitu lah. Ya, kejadian sulit terbalik. Ini kok gak ada ya. Kendaraan gue gak ini. Dan kemarin di kakak lumayan juga kan. Kita dari RT. Tipis-tipis lah. Itu pengennya gitu-gitu. Yang penting kita asik. Ada RP. Tapi ya kalau bisa melibatkan orang lain, why not? Ya kalau ada RP berat yang kita harus terlibat panjang, ya gue gak terlalu ini lah. Biarin anak-anak yang stay aja bro. Kita bertiga aja ya. Di copy boleh. Gue gak tahu nih orang cara. Keren ya kalau pesawat bisa gerak ya. Itu kalau solo lolos sih iya. Kan makanya gue suruh si Pio lompat kalau mau menang. Kalau car steal, ya car steal kan. Kemarin kan spontan, gue kabur juga spontan. Makanya gue kaget dengan apa si Leon kan kaget dengan respon ditembak. Ya udah lah. Gue mah fun aja. Dia di main ke satu tidak menerima timah panas ya. Ya, perampokan mobil pasti, Pak. Nggak ada timah panas, Pak. Nggak apa-apa. Lumayan tuh. Satu demand udah terpenuhi. Isi bensin disetujuin nggak? Satu kali aja, satu kali. Di awal. Apa? Satu kali di awal. Maaf telat, gue kira ini dia isi bensin apa enggak? Bagaimana? Coba aja kejar dulu, isi bensin dulu deh itu. Oke, menuju kota. Ini mau berapa ya? Kurang tahu Pak Bem. Lambo aja lah, kita Lamborghini ya. Menuju ke kiri. Seperti akan melompat. Positif melompat. Wah, kamu nabrak saya di udara. Ya ampun. Ganti-gantian weh. Ya ampun, lag banget lagi. Pelabuhan deh. Ya ampun, sabar lah. Ya lost face. Aduh, ditabrak gue di udara. Ini suara mobil. Ya bukan.
No, anjir, hoki banget. Lama. Setelah mengapa harus ada primary secondary? Biar enggak kayak tadi, guys. Bentar aja. Ada VCB, VCB. VCB, visual contact broken. Visual contact. Eh, cek ini, Pak, penjualannya, Pak, di sensors. Oke. Ada tol kanan, tol kiri. Di tol kanan, Deng. Atas sapi. Dekat kantor Grabfit. Itu kalau gue jadi drivernya dia, gue montekin. Allahumma. Kadang motor itu yang ini ya, yang gak rusak aja kalau ditabrak. Pak 06 tentu di kanpol, Pak. Sedang apa itu? Sedang minta perlengkapan tadi, Pak. Untuk persiapan, Pak, mencari ini, Pak, seseorang, Pak. Enggak mungkin ke Sandy Shore sih. Duit banyak, buat apa ya? Gak bisa nyawa cewek disini. Kayak dulu bisa, cuma RP nggak lanjut. Ada kurtapeng, nggak tahu RP kurtapeng lagi. Dipinjol. Ini duit orang udah kaya-kaya, guys. Kalau lihat dari yellow page-nya tuh WTB semua, bukan WTS ya. Guys, rata kanan pakai duit IC itu di sini mahal aja. Kayak enggak kepake juga. Iya sih. Dan selama enggak ada pajak, mending uang IC itu ditimpan di bank. Jadi kelihatan banyak aja. Nah, bintang. Terpis. Tarik duit dulu, Bu. Yang keempat ada nggak sih? Ada. Bukan bintang. Pak Kosmas mau ambil gaji nggak? Gaji nggak, Pak? Oh, bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Iya, wih, Juan Deak ada. B14811.
lantai 3, Pak BM. Kosmos. Negatif, Pak. Bapak nggak pernah isi, Pak. Nol, Pak. Astaga, minimal 100.000 lah, Pak. Nggak apa-apa lah, Pak. Ya? Terima lah, Pak. Ini Bu siapa nih? Oh, jadi saya nggak dapat gaji, Pak Kuro. Yaudah, saya 810 lagi, Pak. Itu ya. Terima kasih, Bu. Pak Monzo, di mana Pak Monzo? Ya, nah, sini saya kasih 100.000 bagi yang nggak nulis. Udah, nggak apa-apa lah, 100.000 lah, Pak. Yang penting gaji lah, Pak. ID berapa? Kantong berapa? Mau bisa 5 paket siapa, apa? Nih? Homis, homis. Nama, Pak? Homis siapa nih? Saya Anton, Pak. Anton Slebe, Bu. Anton Slebe. Eh, Brimob yang gak isi absen, gaji 100.000 sini. Di mana, Pak? Ini kan Paul. Yang di Meru tuh pindah ke kakak ya, Royal. Terserah mereka lah mau main di mana. I don't care how long it takes. Homis, homis ya, homis ada di sini. Cuma kayak masih trial gitu deh. 1.000, Pak. 1.000. 1.000 gak apa-apa lah, Pak. 100.000. Ini gara-gara cinta itu. Babi cinta tuh. Ah, cinta apa Sora? Yang bener mana? Kan cinta, Pak. Dulu baru Sora, Pak. Kamu 1.000, Juan juga. Ini yang isi absen 2 orang, kayak mana nih? Keren saya itu, Pak, bukan dari gaji, melainkan dari totalitas ya, Pak. Nggak bisa lah, ini kan formalitas. Oh iya, okay. Isi absen tuh formalitas, biar dapat bonus. Kamu aja isi absen males, apalagi isi MDT nantar. Betul sih, Pak, aduh. Tapi sebenarnya Brimob nih nggak pernah nyatet harusnya nih ya. Perang aja iya. Gitu ya. Betul, manusia kan, Pak. Betul. Gara-gara cewek, Pak. Semua yang dulu tuh saya suka isi absen. Emang, kamu tuh berubah semenjak negara api menyerang. Betul, yang kita suka cari cewek kesana kemari. Iya, ngejar sengaja. Ngejar Caca kamu, kan dulu kan. Kamu ngelamun pas ada Tenwan. Ngelamun bede, lagi ada penanganan. Itu udah di luar nulur. Betul sih. Pak, mana, Pak? Di ruang jenderal nih, tepat sama Kosmas. Oke, oke, oke. 200 kan, Pak? Oke, gas. 200. Kemarin datang sini abang-abang NRP terlalu banyak makanya buat internal. Tapi gimana sih. Kan, Pak? Manusia kan. Kalau kejadian baru insap, Pak. Kalo tapi Royal tuh menurut gue dari ini ya. Gitu lah. Dari prestige ya, Royal itu. Apa? Gimana tadi? Izin memasuki kamu. 1, 2, 200.000 ya. Dua ratus ribu, Pak. 200 kan? Apaan 1, 3? Iya, 100, 200. Elah. 400 dong, Pak. Ini 2 orang. Apanya? Grappling harganya berapa ya? 200, Pak. Ini, kalau gak nih, saya karep lagi nih, Pak. Serius. Nah, kamu kan ada tujuan kamu. Selain gaji. Hah? Munawar horor. Masa karap lagi? Aduh, karap, Pak. Karam, karam udah karam. Karap aja, Pak, saya, Pak. Udah nih. Ini 200.000, kalian rajin ya. Iya, yeah. Rajin. Kosmas gak rajin, Pak. Gak pernah kelihatan deh. Ya, kalau itu saya mengakuin. Karena saya mengejar CINTA ya. Bapak nggak baca itu, Pak, alasan dia apa namanya ya, surat lagi. Izin itu, Pak, memperbaiki mental dia, Pak. Kan sih, kamu tuh yang mutusin, kamu yang gini gimana sih? Itu kan emang gitulah, Pak, menguatkan mental dan pengen sendiri saya, Pak. Kemarin tuh saya tersesat di hutan, Pak. Karena tersesat di hutan. Hutan apa? Belantara. Ah, Belantara. Habis itu saya ketemu lebat seorang itu ya. Saya ketemu biksu, Pak. Itu mengajarkan hutannya saya. Hutannya lebat dia. Hutannya lebatnya dia, enggak tahu lah apa namanya. Ada lembahnya enggak?
Dah, selain ada hutan, 10 ribu ya. Nah, gitu lah. Lumayan lah. 10 paket makan. Nah, kamu kalau diajak balikan mau enggak? Mikir-mikir. Gamon. Balikan itu ibarat kata kayak baca buku dua kali, Pak. Intinya sama, Pak. Bolak-balik, ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya itu juga yang kita tahu spoiler. Daripada bolak-balik, mending shotgun masuk di sesot, shotgun, sumpah, Pak. Sampai saya mengejar Chris, Pak. Jutek, apa? Sejutek-juteknya dia, Pak. Dia tetap lagu perempuan, Pak. Chris, nah, Pak. Kan kamu nyerah. Chris siapa, Chris? Anda. Kamu gak tahu sih. Ada wanita yang paling Chris sulit dekati. Paling cool, Pak. Ada yang perangkapan gak? Emang ini ya. Udah, Pak. Udah sama minta. Terus ente ini si Juan, ente. Juan. Ente apaan? Sama Munawaroh. Udah menyerah duluan dia, Pak. Rumah. Apaan sih? Menyerah apanya sih? Nah tadi kamu bilang ente. Iya. Kata iya. Siapa? Ente siapa kamu. Kok kau bilang kau tadi? Iya. Apaan sih? Belum berdua nyabu ya? Apa gimana ada? Ada. Saya ajak jalan Munawaroh ya. Apa? Saya ajak jalan Munawaroh ya. Ajak aja, Pak. Nih, kok gitu? Iya, ajak aja jalan. Siapa tahu dicegat tengah jalan. Sorry. Pak, itu yang Bapak kurang mau, Pak, kalau dicegat di tengah jalan, Pak. Iya. Tinggal dar-dar-dar. Tengah nice. Jalan terus suruh nyerahin senjata. Wih, kayak tahu ya. Dijavu. Lo saya sih, Pak, saya pencet, Pak, emergency, Pak, 6 kali, Pak. Nah, enggak lah, mending ngerol aja. Oh iya, siap. Hitam putih nih. Oh, kita lihat di sini melihat Blip Munawaroh di mana. Tet. Ah, enggak ada. Mas Rimjo. Kenapa, Pak? Pak. Jadi. Wih. Ya jadi. Tuh. Wah, ada yang gagal nikah. Pak Kuro. Ngoprek ATM siapa tuh? Kenapa? Itu yang ngoprek-oprek ATM siapa tuh, Bu? Bu. Lah. Kenapa emang? Bu, itu ada yang baru kembali dari Arab, Bu. Enggak, yang tadi orang di sini kemana nih? Dua. Ini jadi satu. Jadi satu nih orang Arab. Waalaikumsalam. Widih. Kok balik ditanyain katanya sama Bu Munawaroh bawa. Balik-balik kok enggak pakai gamis? Kenapa? Balik-balik enggak pakai gamis? Tinggalan, Pak, di pesawat. Coba mana? Ya. Kemarin Bu Munawaroh nyariin, sekarang udah orang di depan. Iya, gimana? Emang nyariin Bu Munawaroh. Iya nyariin lo. Nyariin lo nyariin ya. Nyariin. Iya nyariin gimana sih Pak Juan nih? Ketinggalan lo. Di. Kejarlah. Jahat. Aduh, ibu gimana sih? Aduh, lumayan kan ada badut satu. Iya. Wow, sebenarnya bukan. Lu dulu tuh sama Raquel kayak mana tuh? Hah? Oh. Bentar, ini kenapa kemarin di pending Pak Jo? Saya revisi, Pak. Revisi pasangannya. Demi apa? Lu buat tau gak pasangannya gue tanya. Serius? Pak Jo, apa kabar? Langsung marah ke gue, anjir. Serius? Emang Pak orang Jokowi. Ini iya. Mencurigakan, anjir. Apa sih? Demi apa? Iya, serius. Lagian masalah duit buat elah cuman buat gedung doang. Kasih tahu siapa sultannya. Kasih tahu siapa sultannya. 40 juta. 45 Wah, juta aduh. Mah kecil lah, Pak. Aduh. Serius, 45 Pak? Juta juga belum bayar itu paling. Udah. Gimana? Hah? Elah, tibang sayang-sayangan. Saya sama Bu Munawaroh juga bisa sayang-sayangan, Pak. Which? Iya, ya, bisa gimana? Sih. Hah? Bisa. Saya sama Pak Kuro aja bisa sayang-sayangan gimana sih? Bisa. Itu bang sayang-sayangan doang. Tapi yang gue heran nih Raquel nih benci sama Jo anjir. Kalau ada nama Jo tuh dia lari anjir. Kalau benci mah ya enggak apa-apa kan saya enggak benci. Kagak sih, kagak benci bisa, sih, Pak. Gitu. Semalam sih ketangkap, kemarin diproses waktu, langsung khusus. Waktu RS itu pengangkatan. Berarti emang Pak Jo bukan nama Jo dia marah aja langsung enggak. Jadi ini Pak, apa keluarganya tuh dari pihak keluarganya. Aduh, sayang jadi nyeritain berapa kali ya?
Gak apa-apa, Pak. Jadi keluarga itu gak suka sama Jo, karena Jo iya, itu... Iya, gak suka. Gak apa-apa. Itu apa? Ya, itu apa? Karena Jo itu... apa? Karena Jo itu... bisa no clip. Anjing juga. Wow. Gak gitu dong. Oh, gak gitu ya. Bisa gitu ya. Terus plot twist, plot twist. Terus ceweknya juga ini kemakan omongan keluarganya dong. Enggak, sebenarnya waktu pas lagi mau nikah tuh keluarganya tuh udah iya. Keluarganya tuh kan enggak setuju. Bu Chelsea, pengumuman Bu Chelsea. Pengumuman Bu Chelsea. Pengumuman, Bu. Siap, Pak Kuro. Pak, kita cari sih, Pak. Cari lanjut, Pak Jo. Keluarganya sih, Pak. Ganyang sih, Pak Jo. Sabar dulu, Pak. Rame doang, nggak dibantai keluarganya. Sabar dulu, sabar dulu. Dengar Rakuel dulu. Siapa keluarga namanya? Siapa sih? Keluarga siapa sih? Rakuel. Ini, apa? Hah? Saya punya clue sih, Pak. Waktu itu keluarganya pakai face-nya ijo-ijo, Pak. Keluarganya nggak suka. Intinya keluarganya nggak suka. Padahal bercanda, padahal bercanda, nggak ngerestuinnya tuh bercanda. Jadi niatnya tuh mau ngasih kejutan pas di hari H, pas saya nikah sama Rakuel. Tapi kan saya nggak tahu kan. Itu cringe banget sih, serius. Iya, tapi kalau kejutan kan kayak gitu. Iya, tapi kan saya nggak tahu kan. Hamin satu aja saya nggak dikabarin kan. Dan saya bilang ke keluarga saya belum dapat restu dari abang tertuanya. Ya udah, akhirnya keluarga saya juga nggak setuju dengan desas-desus yang lainnya. Oh gitu, perkara. Ngeprank. Dan saya udah perkara ngeprank ini. Pak Jo. Saya kira iyalah. Janji suci kok dimain-mainin, Pak Jo. Nah, itu dia. Wah, keluarganya sih, dia. Pak Jo. Keluarganya dia yang nganggap enteng ya, bukan saya. Oh, jadi Pak Jo memutuskan ya udahlah enggak usah dilanjutin lah. Iyalah, janji suci bagus, aja dianggap bagus, enteng bagus. Apalagi nanti pas sudah nikah ada permasalahan bagus, buat cerai nanti bagus. Dianggap enteng juga. Bagus. Itu pranknya cringe sih, Pak, sumpah. Kalau kayak gitu. Iya. Pak. Orang cerita banyak. Kecuali pranknya gini, pas udah di hari H tiba-tiba ada sniper. Ngantinnya diculik. Apaan sih? Ya kan? Si tunggu part tembak-tembak doang. Ternyata ijab kabulnya di ini, di tempat penculikan. Itu baru plot twist. Itu baru plot twist. Kan? Plot twistnya ternyata ditembak beneran. Plot twistnya terus tapi, nanti tapi yang anehnya open. Tapi yang anehnya tuh waktu pas saya batalin kok banyak yang suka ya, Pak ya? Suka apa? Banyak yang seneng gitu loh. Saya batal nikah. Saya sih enggak senang. Siapa yang senang siapa? Yang senang kan siapa? Siapa? Baik. Ini Pak Jo. Saya orang paling pertama yang sedih, Pak, dengar kabar itu. Wah, saya sedih senang. Mana, Pak? Saya senang malah, Pak. Saya sedih, Pak. Pak Kuro sedih kan jadi status profile website saya langsung ada emot nangis, Pak. Dengar Bapak. Pak Kuro sedih enggak jadi back to type. Aduh. Ntar, Pak, saya mau bikin ini deh, Pak. Mau bikin senangin, Pak. Pak. Saya kenapa dipapin, Pak, sama Munaro, Pak. Ternyata, Pak, selama ini, Pak. Day one, kamu apa tuh kabar? Day two, gitu kan? Halo. Iya, saya mau lihat loh. Is. Papnya di WA sini. Pap TTIC, lu. What the fuck? Apaan? Apaan lah ini orang ini emang? Ya, Pak Jo, cari yang lain lah. Kalau nggak dapet Rakuel, paling nggak ya abang aja. Iya, Pak. Saya seneng, Pak. Gara-gara gagal nikah. Kenapa emang? Ya dia aja jadi susi dimainin. Coba nanti Pak Joy malah dimainin juga. Lah emang badut iya. Kerjaannya dimainin. Kok gitu? Siapa tuh Pak Kuro? Lo udah tau. Pak Kuro gimana? Pak Kuro sendiri. Tuh Pak, senangin tuh Pak. Ya fokus nembak aja Pak sekarang Pak. Ah gitu Pak. Iya. Kenapa gak fokus menembak wanita yang kemarin? Berita Bapak kurang agresif, Pak. Berita Bapak kurang agresif, Pak. Harusnya iya, Pak. Berita yang kurang agresif. Kurang agresif. Terlalu agresif yang ada. Bele. Nah, Yerusalem lah, Inagawa lah. Yang nelpon pasti, weh. Pasti berapa? Pasti gitu. Dia soal banyak nih. Ditarik. Kenapa? Tariknya pusing nih kita nih. Oh, rampok mulu, nggak ada ini. Oh tuh. Kenapa cuma yang berbau rame-rame harus rampok? Benar nggak? Masa lu nikah makanya... bener kemarin Jo, terus lu mati kan plot twist tuh. Tapi yang saya nanti ada suspeknya kita hukum mati persidangan.
panjang tuh jalan nih. Masa saya mati ya Bu Chelsea? Iya. Nah, mati tinggal buat baru. Mati buat baru. Masih gitu. Enggak. Saya sih percaya ya apa yang namanya reinkarnasi, Bu. Emang rela kalau saya mati, Bu. Wih. Enggak dong, Pak, kan atas saya. Turun. Sama gini ih, pas Bu Chelsea. Sombong banget Bu Cini depan orang-orang, enggak jelas. Nah, bukan bucin, Bu. Bukan bucin, Bu. Munawarah, munawarah, munawarah. Bucin itu namanya. Bucin itu mereka. Apa, Pak? Gitu. Ada sopan-sopannya kamu. Lihat langkahin atasan. Iya, kamu, dilangkarin kita semua. Kamu tahu kan Pak Jo gagal nikah? Dilangkahin. Ya benar. Munawarah. Dilangkahin. Munawarah. Kamu tahu kan Pak Jo gagal nikah terakhir? Bapak suara kecil banget. Apa, Pak? Kamu tahu kan Pak Jo gagal nikah kemarin? Iya tahu, Pak. Kamu senang apa sedih? Senang gitu, Bu. Kamu senang atau sedih? Senang gitu, Bu. Senang. Kenapa? Iya, nah gitu dong. Gak tahu disuruh sama Pak Jo. Gimana sih? Pokoknya Ibu disuruh sama saya nurut-nurut aja. Aduh. Ya, Bu ya. Majuan saya sih enggak terima, Pak, kalau Munaro disuruh ya aja. Gimana sih? Waduh. Terus kalau Munaro disuruh jauhin Bapak gimana, Pak Juan? Nah, itu kan enggak termasuk ini Pak dalam pekerjaan sih. Gimana? Oh, emang lagi dekat nih Pak Juan sama Bu Nur. Oh, jadi lagi dekat nih Pak Juan sama Bu Nur. Pak Juan mah orangnya confidence banget. Iyalah. Katanya aja di pub ya. Iya, Pak. Enggak apa-apa lagi deketin Munaro kenapa? Oi. Ada yang enggak terima di sini? Wis, saya enggak terima, Pak. Gimana? Minimal lihat dulu nominal rekening di ATM lu, cukup enggak? 200.000, Pak. 200.000, Pak. Oh, 200.000 per 2 minggu beli apa? Beli tenda, Pak. Saya tendaan aja nih. Tendaan. Ini kamu numpang tuh di rumah Pak Jo tuh. Udah ada kasur pengantin tapi enggak kepake. Bapak pasti udah nyiapin kan, Pak? Kasur ada bunga-bunganya, Pak. Masa udah dekor setiap hari? Udah ada dekornya. Udah nyiapin gaya hari pertama. Betape ada aroma-aroma terapinya. Udah semangat banget udah nyari MC. Udah iya, udah nyiapin nama anak tuh. Mana sebelum nikah saya latihan dulu lagi ya. Nah. Oh, makanya Bapak sering push up ya terakhir ya saya lihat ya. Saya udah kumpul di lapangan, enggak ada yang kumpul di lapangan, saya bingung. Wah, siapa yang nyuruh kumpul? Siapa yang nyuruh kumpul di lapangan? Di golf lagi tuh latihan untuk pernikahan. Oh, iya ya ada. Ada pedang pora ya. Pora. Wah, parah. Iya. Parah sih. Agak dibayar lagi. Oh, iya. Dulu zaman Pak Faren satu orang dibayar 1 juta sih, singkat saya. Emang saya tuh batalinnya sih pas H-1 jam ya kayaknya ya. Iya parah banget. Iya, Pak. Saya udah buat rundown buat pendang pora. Udah mau parah. Tinggal kirim ke MC doang, wah. Wah, parah. Pas saya udah bingung kan pas masih lapangan Covid kan. Ini gimana? Saya udah nyetok Fest 3 lagi. Terus IO-nya tapi seneng ya. Yes, enggak ngapa-ngapain dapat duit gitu ya. Nah, itu yang itu bayar, Pak. Soalnya saya udah bayar. Iya, makanya dia seneng dong, enggak ngapa-ngapain. Bisa ganti orang enggak, Pak? Ganti orang buat udah saya bayar. Ya, nah, saya orangnya, Pak. Nikahnya kalau sekarang Pak Kuro, lego cari. Capek. Kalau misalnya kalau saya kayaknya mau serahin nanti buat ke adik saya. Nah, nanti gedungnya tetap sama saya. Gedungnya apa? Ada Bapak gila. Siapa sih, Pak? Ada, Pak. Mana? Bapak ada, kalau saya sebut Pak. Saya suruh nyebutin keluarga Korter juga kagak hafal nih. Hafal, Mas, saya. Coba. Siapa enggak hafal? Korter. Enggak bakal saya sebutin. Kenapa, Bang? Nggak akan saya sebutin. Oh, nanti Bapak. Aja, Pak. Karena Bapak nggak tahu. Karena Bapak nggak tahu. Orang tiap hari nambah batu. Oh, nggak? Tahu, saya tahu. Saya ya, Pak. Bu Bila, apa kabar, Pak? Ucup, John, Rich, Lavin, Zil, Alden, Alena, Kasih, Sibila, Kinarah, Bunjev, Tokyo, Ucil, Kenji, Jo, Laren, Snow. Percontekan tuh. Ya, ini coba lihat website tadi. Iya. Ya, website Korter. Sambil buka menu itu, Pak. Masa enggak tahu Bapak punya dua mata. Ya. Mata TLTT. Enggak tahu. Enggak, Pak Kuro. Dia pakai itu, Pak. Kekuatan dia tinggal ketik Korter kan kelihatan semua yang ada di kota tuh. Oh iya, pakai MDT dia. Iya. MDT. Nah itu. MDT. Ya. Kan mata saya dua kiri kanan, Pak. Saya tinggal lirik kiri. Doan. Oh. Mulai sombong. Lirik kiri. Tetapannya dua.
Iya. Kenapa nanyain adik saya Bila? Kenapa, Pak? Enggak apa-apa. Udah lama saya enggak tegur sapa, Pak. Waduh. Oh, udah lama enggak bersua ya. Maharnya mahal apa itu? Apa tuh? Mahal. Kamu memilih 5 mau milih 1. Apa? Maharnya mau ngasih 5 mau ngasih 1. Ah, 5 pun jadi saya mah. Ya 5 berarti kendaraan limited, Pak, yang impor. Limited. 5. Gampang. 5. Itu kendaraannya Pajen aja tuh, kan cuma satu tuh. Hah? Saya beli. Kendaraannya Pajen tuh yang jeep-jeep. Saya kasih. Limited iya, tuh. Iya, kendaraan itu kendaraan Bapak satu ya, Pak ya. Iya, kendaraan Brickgen-nya enggak ada yang pakai kan. Saya kasih satu. Nah. Betul. Ini kita saya mumpung, kasih NMAX, Pak. Mumpung lagi kumpul di sini semua, yuk tanpa T1 kita langsung berangkat, Pak, patroli. Oh, jadi enggak ada, enggak ada. Feeling saya enggak ada orang, feeling saya enggak ada orang. Ada ah, siapa? Tadi saya dapat satu. Pak Kuro. Ya, kita berangkat dengar, aja. Markan Pak Jo, Pak. Dia punya CCTV banyak gitu, Pak. Iya. Oh iya lupa. Pak, yang lagi prepare kelompok mana, Pak Jo? Gak ada yang kayak gitu, saya gak pernah kayak gitu ya. Sekarang gini, Pak Kuro, kapan lagi dia, sejak kapan Pak Jo ngajakin patroli? Bener patroli terus. Sejak tiba-tiba kapan? Pengen patroli tanpa T1. Saya setiap patroli. Urgen nih, Pak Kuro. Sekolah di Pila aja bisa ketahuan sama Pak Jo. Nih, saya lihat mata kanan Pak Jo ngedip, berarti tol kanan nih yang rame. Ayo. Gak ngedip nih, mata kiri saya apaan nih, Pak? Nih. YouTube oh, enggak ya. Ada orang berarti kalau mata kiri ya ini. Mata kiri saya lihat tuh, Pak. YouTube. Wah, enggak bisa, Pak, penembakan sekali, Pak, langsung gas, Pak. Wah, Pak. Oh, nembak-nembak oh, doang. Bu Chelsea siap-siap, Bu Chelsea. Nembak. Merespon gua. Udah, bu. Sekali ada laporan penembakan bilang ada peperangan. Tahu, oh, rame doang, kagak ada kejahatan dah. Orang-orang rumpi anjir. Mana enggak Bu Munawaro? Aduh. Munawaro Pak namanya, Pak. Oh iya. IMS banyak tuh, Pak ya. Ya nih IMS banyak kita ramai. Siapa we? Ah, Monjo. Monjo. Yang pulang dari Arab siapa? Yang ringtone Arab siapa ya? Iya, agak lain. Iya, makanya. Oh iya, Monjo, info rampok kata dia. Apa nih? Info apa yang penting? Rampok ke, wih. Tarik ke. Wih. Abang-abangan, abang-abangan polisi. Si paling banyak teman lu, Monjo. Gua kira apa? Paling juga opang pelabuhan. Ramen, ramen motor. Iya. Siap-siap ya udah. Oke. Apa katanya? Itu masih robot tuh. WS ramen nih, orang naik motor ke arah Step City. Ini informannya di mana-mana, Bro. Ini. Ini berarti yang suka nyepuin patroli ini. Oh, iya ya. Dapat info, ngasih info kayak ini nih. Kita mau patroli udah SMS dia benar. Polisi mau patroli deh kalau patroli. Oh. Monjo. Dikit-dikit diem ya, Pak ya, buka HP terus diem. Sedih. Ah, kenapa, Pak? Ya gitu. Ya, kalau kayak gini info Pak Jo udah enggak valid nih. Wah. Di tol kanan kosong nih pasti nih. Gak kerja dia disuruh kerja, ntar saya ada kerjaan katanya gitu. Tapi saya dengar-dengar Pak Kuro sekarang les bahasa Inggris, Pak, di luar bagaimana, Pak? Wis. Coba. Yes, I can. Northbound, southbound. Saya dengar-dengar. Yes, I can. Wah, rusak dia nih. Yaudah, Pak Juan, mending kita pakai strategi umpan dulu ya, Pak. Bapak mau naruh muterin satu kota nih. Kita standby sini, Pak. Gimana? Lebih baik kita ke pedagang, Pak Kuro. Tadi sebenarnya ada, Pak, yang mau rampok. Terus? Terus ditanyain brimobnya siapa aja. Terus saya bilang BM1 lagi bangun. Saya bilang ah enggak jadi deh. Pasti ada Jo juga kan ada. Enggak jadi deh. Ya. Katanya gitu, Pak. Ya, enggak seru. Jiper. Saya bilang, harus bilang jangan enggak ada BM1 bilang aja gitu. Jadi ngerepok nanya satu BM1 kaget mereka. Telepon gitu. Lagi kali ya, bilang enggak ada lagi kali telepon. Udah tidur ya. Iya, udah tidur gitu. Tidur. Aduh. Emang apa salahnya ada saya? Saya juga kalau misalnya ikut perampokan sengaja nembak langit biar enggak cepet down dia. gitu, Pak. Iya, saya bikin rame itu suara tembakan. Masa kelar semenit enggak seru dong. Pra-pra blonah lah ya.
Itu bukannya bapaknya yang enggak bisa nahan getaran ini ya, Pak ya? Oh, aduh. 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 Bapak, bapak ya. Ada-ada aja. Oprek nih polisi, sabaran nih, gimana sih? Brimob enggak bisa oprek nih kalau sabarannya enggak ada. Polantas lagi nunggu nih, polantas aja baru 11. Polantas ini kemana nih? Besok. Hilang enggak ada angin, enggak ada hujan nih. Satu kompi hilang semua. Lagi kena ya. KPK. KPK. Kena KPK. Habis kena KPK baperan terus. Wup. Wup. Enggak jadi, enggak jadi. Enggak jadi. Sender nih giring nih, cong. Enggak boleh gitu, Sender. Enggak boleh gitu, nanti ada 3 hari tiketnya, Pak. 3 hari, Pak. Mau enggak? Lumayan kan lihat langit kan indah, Pak, jana, Pak. Iya, 3 hari ya, Pak. Wah, lumayan banget, Pak. Sudah merenung kita bisa 3 hari itu menaruh lagi ngasih info. Iya. Apa 3 hari ini enggak jadi? Apaan orang chat nama saya, Pak? Oh, chat nama kamu enggak. Ya udah, gimana Pak Monjo tadi info terakhir Pak Monjo? Enggak, Pak. Gimana tuh Pak Monjo? Cuek tuh dia tuh. Ya, ampun. Cuek lamun dia. Cuek. Lagi ini mau jadi abang-abangan. Itu lagi infoin itu, Pak. Tuh, kan muka HP tuh. Jawab enggak. Oh, anjir. Ini telepon lagi. Lagi dia tuh. Ganti orang, ganti orang. Ganti orang ya, ganti orang nih. Kelompok B nih, kelompok C di sini nih. Wah, benar-benar. Ini Pak jawab dulu gitu. Dia tuh yang telepon baik banget loh, Pak. Dari kemarin. Lah iya, berapa kali dia lolosin Ruger buat orang. Sumpah, baik banget ya yang telepon. Oh gitu, Bu Munara. Bu Munara bisa gak sih gak usah SMS-SMS saya terus? Kenapa, Pak? Jangan SMS saya terus. Kenapa, Pak? Ibu dari tadi SMS saya bukan? Enggak, Pak. SMS siapa? Terus mana? SMS siapa? Juan loh, orang saya, Pak. Saya juga. Yo, coba minimal screenshot. Kirim di website, coba. Padahal dulu, lo kan biar percaya. Gimana sih? Screenshot ini. Udah kecek aset aja nih. Pak, infonya di ledang lagi rame, Pak. Nah, kabar. Lihat Pak Jo dulu, kiri apa kanan, Jo? Kiri apa kanan? Oke, kita periksain lah. Coba di-search dulu, Pak. Itu Pak di-search dulu. Iya, coba. Gila lu pada ya. Gila lu pada. Insting dewa lu. Kenapa? Enggak, biar ini pergerakan kita tuh langsung to the point gitu, Pak. Oh, gini. Mungkin Jo malu kalau diliatin, mana belakang, mana belakang. Gue mendingan main Tetris sumpah. Jo, enggak ada yang lihat, Jo. Jo, enggak ada yang lihat, Jo. Gue patroli kagak ikut. Mana ini listrik-listriknya? Ya, listriknya dulu dong. Listriknya dulu. Gue disangka begitu ya. Gue enggak pernah begitu. Ya udah listriknya dulu, Pak. Minimal tunjukin dulu lah listrik kita. Listrik? Biar gacor ya. Biar gacor. Biasa, biar gacor, Pak Kuro. Kalau kata Bapak Zeus biar JP, Pak. Iya, biar ke 500 tuh tur nih. Bucel sih. Biarin anggota patroli aja, kita berdua di sini ngobrol. Langkahi dulu mayatnya. Siapa ya? Mayatnya siapa? Langkahin mayatnya siapa? Kemarin aja ditinggalin. Iya. Kemarin udah dapat lampu hijau, milih yang di EMS. Enak aja ditinggalin. Wah. Terus? Emang saya ninggalin ya, Bu ya? Saya nggak pernah ninggalin ibu padahal. Terus? Enggak, emang nggak ada tinggal-tinggalan ya? Iya. Saya nggak pernah ninggalin ibu ya. Lanjut berarti part 2-nya, Pak. Soalnya rame, Pak, ini, Pak. Kayaknya nih. Udah, jadi kiri apa kanan yang jelas? Udah, gini aja. Kalian semua ke kanan, saya mau menaruh ke kiri. Ayo, Bu Munara. Lah. Sama Chelsea lah, Beatrisam. Wah. Ayo gerak. Kotor banget. Ya kan jokes internal anjing. Kalau di Ica juga udah lawan RP enggak bakal ngomong gitu. Jangan kasih info dulu dong, kita mau patroli Bu Munaro. Wah. Ini udah suzon aja nih sama anggota. Batu banget. Saya ini pasti silent, Pak. Gak ada lagi telepon. Perlu kah kita keluarin tank lagi ya? Gak usah lah ya. Need fast. Ah, gas. Aku gak ada pelengkapan. Gak ada fast. Sama peluru. Gak ada. No. Ribet sini. Ribet. Per 7. Berisik lu, Seo. Ah. Bajuan. Naik.
Nah ini gak ada bensinnya. Nah itu mau naruh tuh dah. Ini gak ada bensinnya. Iya lu kenapa naik Seo? Mau naruh sini, mau naruh. Ya, ya. Mau naruh. Masih bensin dulu. Mau naruh. Agak ada cewek. Bisa lihat GPS siapa ya? Di dalam mobil saya ada siapa aja pak? Pak Kuro, video GPS Pak Kuro. Gak ada sih, guys, enggak ada. Enggak ada, enggak ada ya. Pak, di sini hangat sekali, Pak. Sumpah, Pak. Ju, minum gas, Bu, Ju. Papan, astaga, Pak Juan, kerja doang. Pak Juan panas, Pak. Tahu, ayo naik. Enggak acuh, minum gas. Pak Juan lama, Pak Juan, ayo, Pak Juan. Kacau nih. Woi, woi, sabar, tunggu. Pak Juan, ini, Pak. Udah. Kok mata saya gini, Pak? Kenapa? Penuh, Ju. Matikan dulu, Pak. Sabar, tunggu gua. Nanti dulu, Pak. Bentar. Tuh. Masih ada apa sih? Tuh guys. Ya ampun. Ada satu nih, 01. 01. Sabar. Thank you. Udah bagasi ya. 4 udah 4. Woi, anjing. Udah 4. Dana bagasi. Ini siapa sih? Bagasi. Wah, ini siapa yang geser? Wah, gua di bagasi anjir. Wah. Nah, udah. Gas. Iya, Jirjen anjing. Jirjen di bagasi ya, guys, ya mengalah. Baik banget Irjen gue nih. Woi. Mal mobil pasangin pintu gitu, Pak. Agak itu penuh anjir. Biar adem, Pak. Biar adem. Penuh juga ngepet sampai penuh. Kita lagi di lapangan nih, lagi. Enggak penuh deh ini. Di sini, Pak. Pak Kuro, enggak ada niatan mau. Gila. Enggak ada niatan mau balapan enggak, Pak Kuro? Balapan apa? Itu udah bisa balapan, Pak. Taruhan minimal. Wah. Oh iya. Ayo. Ada balapan di mana nih? Gimana cara balapan? Gak tahu, pokoknya ada yang mulai terus ke sana kalau enggak salah. Race grid. Oh, race grid. Oh, ini mah pilihan lama nih. Skrip lama anjir. Itu saya buat. Apaan tuh? Ntar di jalan tadi ya? Buat jahilin Jo. Pak Jo ada laporan balapan Pak? Pak Polantas? Merapat Pak Jo? Pak Jo, sibuk ngerumpi sama cewek. Kenapa? Gimana tuh Pak? Ada balapan? Laporan balapan Pak Jo, Polantas Pak. Ya, Pak. Ayo Pak, kita ke sana Pak. Beri mau sabar, kita patroli rutin balapan, aja. Jangan, itu dulu gak enak digituin guys. Meta yang ada. Tenang. Bayangin ketemu kota 27. Jamun, banyak. Kota 272 polisi 12. Lu mau ngapain anjing? 12 pun enggak ada apa ya? Harapan mungkin nanti aja ya, Pak. Saya juga ke ladang jamur dulu aja kali. Stuck gitu nih. Polisi 12, warga 272. Gimana? Ya, gimana ya? Namanya juga hidup. Nanti kelar patroli kalau nggak ada apa-apa kita KS. Apa guys, ini patroli dulu. Asik, gue nggak mau kehilangan circle polisi yang asiknya. Kan orang-orang yang masih mau mempertahankan ya nih orang-orang sini. Karena emang asik, ya cuma kalau nggak ada apa-apa juga mau ngapain ya kita RP gaji buta nih. Baru ada yang keluar tuh Pak ya. Pada keluar Suzuki, ya? Suzuki GSX. Ini kalian... Kita gak ada speed hunter ya? Wah, lost space, Pak. Gak ada. Ayo coba masuk lagi ya, balik kan. Boleh. Muncul ini, Bang. Thank you.
Nah itu tuh tuh tuh. Satu lagi pak. Ini kekejar nih pak Sanchez pak baru keluar. Kejar pak, saya kejar pak Sanchez. Sanchez baru keluar. Kamu ngapain naik orang Sanchez-nya lurus? Wah kok ini Sanchez kayak nggak kejar ya? Oh menuju kandang sapi. Kiri 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 pak. Masih lurus. Wah, ini GS kalah sama Sanchez. Gimana nih, Pak Jo? Wah, pelan kali. Emang. Enggak ada harga diri, makanya orang-orang pada bete. Waduh, ini mah. Menuju Mega Mall. 10.000 dari someone. Pesan XC aja, Bang. Woo! Next siang aja. Kalau malam rame. Thank you udah tambahin 10 menit. Come on. Bisnya AS. Ada visual, Pak? Saya nah, lost visual, Pak. Wah. Dan satu, Pak. Ini pingsan satu di tol. Hah, pingsan. Di mana, Pak? Ini pingsan satu. Suspeknya. Mana, Pak? Pingsannya? Mana, mana? Pingsan gara-gara nice. Kecelakaan kah? Jatuh, terjatuh dari gara-gara ya. Eh, dari Sanchez. Coba cek, dia bawa barang bukti nggak? Setiap ada barang jamur 40. Gila banget. Kalau nggak pingsan juga kita lost piece. Kita evak aja ya, Pak ya. Bawa. Kirain saya lost piece loh, Pak, sumpah. Emang lost piece, Pak? Jauh kali, Pak, seret sekarang. Rp10.000 dari semua pesan rame okay, bang okay, tiap boleh. Malam aksinya orang-orang pada bete pak guys aja nggak ngejar sini nggak ada harga diri XCAS mau sekarang XC kalau keramaian polisi tuh ini nanti gua nggak bisa cari muka buat ke atas sana. Thank you sebelumnya semua. AS dulu aja AS malam. AS itu kita nyari jam-jam polisi dikit. Itu balik lagi ke Sanchez ya Pak. AS dulu AS dulu. Nah kalau gak ada RP di AS baru ketemu idol. Ngapain? Tapi gue udah sekantor. Lu kalau kemarin nah ya? Oh gue udah off stream ya. Mau cek lagi. Setengah-setengah. Dapat aja. Gue kemarin tuh dibagi. Kalian bisa lihat live nya Atep tuh. 10.000 gue di Davis. Pesan kebagian bang. Gue penonton polisi XC. Wah thank you. Nanti aja full XC besok deh ya. Besok siang ke sore aja gimana atau pagi. Gue pengennya sebenarnya tuh tiap live ini kayak misalnya gue live nih start 3 jam kota apa ntar streaming lagi ganti kota gitu. Jadi full di streaming itu kota-kotanya. Thank you your accent. Lu tau gue jadi polisi dari mana bro? Emang GS ini gak di buff-buff ya? Gak ada harga diri jadinya pada bete gak ada guna. Turunin kendaraan juga gak ada guna pak. XTZ ya kayak lebih sama kayak GS cuma beda body. Iya mir, beda 10 doang kecepatannya. XTZ 170 apa kalau berdua ini kan 190. Tapi mah sanggup bro. Yang penting kencengnya. Kalau aja kan 190 kalau berdua 195. Ya kalau gua mau siang malam ya itu. 10.000 dari someone. Pesan seruan malam bang. Malam. Kalau gitu ya pokoknya kita ke AS dulu sejam kalau nothing happen gak ada RP sejam kita ke XC gitu, oke okay. Jadi kata Baba sampai jam 2 pun masih ada RP kan di XC masih lama ini habis patroli aja keluar kita ke AS. Thank you Samon ini orang viewer XC komen pakai 2.000 ya
Kenapa? Saya udah banyak minta request ini itu, tapi kayak ini lu Mako Brimob no, noting kan. Dia Brimob pun jadi sepi. 29 clear. Oke. Okay. Mako tank enggak jadi. Tank udah. Tank udah. Yang itu kan amfibi itu kan? Oh iya, nambah berapa tadi billing-nya? Yang mana lagi Pak Kuro? Enggak, itu tuh beda. Itu saya requestnya 2 kendaraan amfibi, itu tuh sama tank. Iya, sama tank. Tank bisa nembak maksudnya? Bisa, cuma pas nyerang pulau doang. Tapi nothing. Pulau aja tiba-tiba udah langsung kukat. Nah itu tuh si salah satu alasannya. Si tiba-tiba mereka masuk sini semua. Itu dia, gimana tuh? Saya sih gak ikut rapat bulanan ya. Kamu gimana gak rapat seru kemarin dah? Mata rapat kemarin gimana dah? Tolol. Nah itu gak? Dari Pempus maunya semuanya langsung diganti by Pempus. Harusnya kalau dari saya, maksudnya mau dari Pempus oke-oke aja lah. Mau Pempus ubah kayak gimana kayak apa, tapi setidaknya ada alurnya di dalam loh. Jadi kayak entah kita yang keras atau kita ngebakar, kita ngetutup kayak apa, kayak itu kan udah melibatkan pemerintah segala macam kan. Banget di Twitter tuh 34.000. Lihat aja pemerintah jadi sekarang jadi kayak gak ada ini juga. Kagak ada hiburan. Bukan juga guys. Mereka soalnya mereka kan kemarin sama, itu kan Sander tuh kayak melibatkan gua. Mereka udah dia, besar tuh. Gua juga keluhan yang tiba-tiba sama, ke guys. Ini kan langsung kayak sepi, potong-potong aja gitu kan. Jadi sepi nah, juga pemerintah. Itu. Kamu soalnya lihat enggak? Enggak lihat Wagub sekarang enggak kemana? Dia ya, tahu makanya, dia kemana. Saya juga tahu. Kayak gitu kan. Dan makanya saya ya kita jalani hari aja yang penting apa ya, ya circle bener asik di dalam polisi yang kayak sekarang gini nih jangan hilang aja. Tapi tetap sih Pak, kita mau oprek sampai batch 1000 juga kalau GS kayak gini, kendaraan kita kayak gini, terus sulit sih Pak. Makanya. Saya udah berusaha dar, tapi 10.000 gak ada pahu. Dari Samwan pesan XC tiap malam polisi 70 kitnya bang 70. Nah itu dia, kalau kebanyakan gua cari muka ke atasannya gimana anjir. Thank you. Kalau di XC yang streaming polisi siapa aja selain Queen Nuts? Gue tahu tuh di kakak pernah sekali. Sama satu hal lagi sih kan kita sering suruh mereka nggak ngeluh nih. Mereka kan nggak ngeluh tapi di belakang tuh pada ngedumel. Jadi akhirnya gue coba reach lah beberapa orang lah. Yang gue dapat tuh ini pada bosen, kayak setiap hari kebangun gitu, bangun tidur kalau nggak TN1 geser pak, bentar lupa benar. Kayak TN1 abis itu patroli. Abis patroli udah jadi patung kanpol, nanti tunggu 3 jam lagi patroli, kayak gitu-gitu terus kan kalau nggak ada rampok segala macam kan. Nah pada bete, benar-benar pada bete, kayak apa ya, kegiatannya tuh statis gitu terus loh, kayak berulang-ulang kali setiap kali mereka bangun tuh gitu terus gitu anggota, terus anggota yang bilang gitu ya. Iya, pengejaran juga mereka dari kan nggak semua pegang starter kan, banyak misalnya bang nih, yang streaming GS, viewernya kebagian semua juga kendaraan apapun lah yang baru. Oh iya. Emangnya bisa ngejar, bisa se-fun itu gua kan gak fun kan buat mereka kejarnya, mau kejar gimana, mau kita all in juga gak ada guna. Sekarang speed hunter turun masing-masing nih, misalnya Pak Kuro keluarin satu speed hunter Brimob, yang saya keluarin satu Polantes, berapa sih polisi di sana? Sabar, Pak Jo keluarin Polantes, yang jago pursuit dari kita siapa? Gak ada juga kan, Flossy Swiss juga lawan MK5 R35, MK5 speednya gak balance. Iya, udah jadi speed hunter itu modal kencang doang, tapi handlingnya ampas. Handlingnya ampas. Dan kita juga kan kayak jago pursuit kan, mereka kan bener-bener latihan setiap hari. Soalnya mereka kalau apa ya, kalau gagal rampok, gagal pursuit kan mereka ada kerugian. Jadi belajar abar terus, kita kan nggak ada abar, mau belajar kayak gitu. Tapi kendaraan kita di ini, jadi sulit lah, nggak fun lagi buat orang-orang. Makanya pada cabut. Oh ini sosiabas guys, bukan ini. Sabar ya. Pokoknya kalau lagi XC, oh I see. Batch 5 nih yang kan paling banyak nih. Saya udah coba tahan banyak banget. Saya udah coba untuk kota lah. Gak fun lagi buat orang-orang itu. Gimana? Pak, kalau Bapak lihat dari segi apa ya, website anggotanya bisa kelihatan anggota tuh kemana.
Iya, makanya. Itu kan itu faktor pertama kan. Faktor kedua ya dari eksternalnya. Kamu kalau tahu waktu kemarin tuh yang 2 hari yang lalu saya masuk, kan gak ada kegiatan tuh. Anggota saya gerakin ke pelabuhan. Keteng, seru-seruan kita. 10.000 dari someone. Pesan, gas sekarang aja Bang Guar jadi viewer lu juga nih. Sekarang nih. Sekarang kah? Pak. Ah, woy, woy, malah berhenti ya. Terus ya udah kita sosialisasi kan. Ya tipis-tipis lah, ada cewek ya biasa lah kan. Ada cewek, aja kenalan segala macam, tapi enggak cuma cewek, semua kita tanyain dan bahkan ada sedikit kita bikin konflik biar ada dialog interaktif aja gitu. Ada tiba-tiba kayak orang gitu ramean kan pakai baju fast apalah saya gak tahu lah ngejreng gitu berdiri gitu di dekat mobil coba konteksnya nggak ngobrol sama polisi, polisi kan lagi sibuk ngobrol sama warga gitu. Iya kayak lo nggak sih kayak lo teriak tapi nyindir gitu apaan deh ini polisi nggak jelas banget dah halo deh lah apalah segala macam lah. Wah saya kan nggak gubris oh anggap aja oh ini lagi gosip kan tiba-tiba meleng dikit ada tulisan halo dek gede banget di mobil kita padahal kagak ada yang naro paham gak sih lebih coret-coret iya cuma apa ya maksudnya aneh gitu ngapain begitu gitu emang siapa kelompok mana saya gak lihat saya lupa gak penting juga makanya saya kayak wah ini attitude-nya juga gak jelas mau apa. Cari panggung itu Kur, kasihlah. Ah, gimana sih? Enggak gitulah kalau cari panggungnya lah. Itu kan jatuhnya enggak jelas. Jatuhnya kan enggak jelas masalahnya. Contohnya gini loh, maksudnya gua tuh berharap kayak apa ya? Kayak sedikit back lagi lah. Panggungnya Kur. Ini lagi segala macam kan. Panggung lu udah gede. Tapi kalau responnya begitu gua juga gedek anjing, mending gua cabut anjing. Itu adik-adik kecil sedang mencari panggung kalau kayak gitu. Nah, gue nothing tulus, Ju. Maksud gue apa ya? Gue ini masih kayak mempertahankan masa dua kali sehari masuk kota gitu. Dalam artian karena gue seneng sama sirkulan polisi sini gitu. Asik kan? Kita udah pernah berapa kali ada internal der. Tapi kan kalau misalnya dilihat dari rentetan-rentetan juga banyak hal-hal fun yang kita lakuin kan. Ya, gue gak mau kehilangan. Iya, bonding-bondingnya itu gue gak mau hilang. Bonding luar kita udah hilang sekarang emang. Jatuhnya udah gitu ya. Tapi maksud gue, ya gue gak pengen aja gitu. Hilang, literally hilang total gitu. Terus kalau misalnya gue masuk tuh ada aja gitu orang. Cuma pas gue masuk, gue mencoba menggerakkan sesuatu warga yang begitu kayak baik ngapain aja ke kota anjing. Gue jadi mager sendiri ya udah kalau gitu mending polisi nih ya. Udah kita diam aja di kanpol sampai ada apa-apa nih. Patroli pun cuma formalitas biar enggak gabut kan. Kembali lagi sih kayak apa ya? Kadang-kadang tuh ada lemparan-lemparan besar yang mereka udah ngelempar nih ke kita. Kita melanjutin orang-orangnya pada ini pada enggak bangun lagi. Mogu. Itu juga sih. Sering kayak gitu juga. Jadi anggota reskrim juga pada ngeluh soal itu. Jadi kayak udah ya buat TAP segala macam. Enggak jalan kan reskrim juga? Iya, enggak jalan. Jadi iya, jadinya orang-orangnya malah kayak aduh, enggak maulah dibesarin gitu. Tapi ngelemparnya mengarahnya ke arah besar gitu. Saya juga saya kan cuman dari minus dari segi apa ya kendaraan malah fitur-fiturnya masih inilah belum ada yang diimprove lagi untuk segi internal polisinya. Percuma mau di upgrade fitur sebagaimanapun gak bisa kayak geser aja ditentang sama mereka cok.
Ya apa? GSR. Itu bukan dua kali. Emang GSR ditentang? Bukan. Jadi adalah ada dua kelompok lah. Ya. Itu kebetulan ada gua dua-duanya. Jadi apa ya? Kayak orangnya jatuhnya kayak mau menolak gitu. Gak terima, gak terima. Terima kenapa? Ya nggak terima bahwa ini, jadi maunya harus ada bukti. Geser tes gitu maunya, aduh joroknya mah minta share screen aja lah positif tuh. Masa gitu? Oh dikira bohong? Iya dikira kita bohong, soalnya kan animasinya kan kayak orang menerawang hujan kan. Ini kayak ini warm gitu. Coba kasih jangan kayak, kayak gitu gini. Karena kayak gitu kayak orang lagi nerawang-nerawang apa gitu kan, kayak gitu. Gak ada notifnya malah, juga ya? Iya, nggak ada apa-apa di mereka juga kan, cuma di kita doang kan. Jadi dibilang, ah, Papa ngapain Pak? Lah, kok tiba-tiba saya positif menembak Pak? Ada bubuk mesiu Pak di baju Bapak. Lah, Bapak ya, tuh dari itu, mana? Nanti ya, diputar-putar gitu kita doang. Gerakan kita yang kayak gimana pun, der, itu nggak harus dipertanyain nama mereka, anjing sebenarnya. Ya kali, Cok. Terus ada yang minta ini, bukti print out. Print out GSR kan tolol anjing. Print out maksudnya? Iya, yeah. Minta print out. Jadi kayak jadinya kayak dokumen gitu loh. Mana tunjukin ke saya print out-nya. Tolol banget. Dibilang enggak bisa. Di sini orang-orang pada enggak terima. Kalau gitu kalau dari awalnya enggak dikasih itu, iya, bukan maksudnya warga ini nggak bisa beradaptasi gitu loh dengan kemajuan teknologi yang dimiliki nama polisi gitu. Bukan warganya sih, jahatnya. Enggak oknum cok. Dua kelompok itu bukan oknum lagi anjing. Tapi kan nggak semua, belum semua anjing. Dua kelompok tapi nggak semua orang di dalam itu kan? Semuanya anjing. Tapi kan itu oknumnya itu kan yang abang-abangan, jadinya kan yang lain kan BO aja. Jadi wah bener tuh Pak, apaan Pak, gak ada bukti kayak gitu Bapak bilang kami positif. Nah kayak gitu makanya kalau lu lihat oknumnya tuh abang-abangan. Sekali gue masuk tuh gue mencari hal-hal yang seru aja buat kitanya, paham gak? Maksudnya yang lucu-lucu kayak tadi tuh ngejokes. Karena yang mau gue pertanyain adalah itunya, keseruan asik ketawa-tawa barengnya. Gue udah gak mengharapkan apapun yang inilah, yang kayak wow gitu loh, udah gak lagi gue. Padahal dari awal sebenarnya kalau bikin wow sebenarnya wow banget cok, ya nggak sih? Ini kayak zaman Boris ke iya ingat ladang sampai mata hilang atu, itu lumayan wow tuh. Yang kayak gitu-gitu ya, yang harusnya ada ya. Iya harusnya dilanjutin terus kan, culture yang udah bangun dari awal kan. Kan dari awal memang kita entertain banget kan kita ini dari awal banget. Gue sering bilang, Dar, kira-kira lu pura-pura bego ini terlalu banyak, anjir. Pura-pura apa? Pura-pura bego. Jadinya? Orang, enggak maksudnya, kita tuh ngasih, apa celah tuh best banget, nih. Kita tuh orang terlalu gak pakai banyak kasih hati. Gak pakai tas, kita gak apa-apain. Cuman balik lagi, terkadang orang itu menyalahgunakan, cu. Dengan kebaikan yang kita lakuin, gitu loh. Jadi senak perut jatuhnya ntar. Oh ya sama satu lagi sih. Kita yang gue lihat-lihat dari sebelah ya. Di setiap tempat, di setiap negara tuh pasti ada satu bintang tiga yang bisa dibilang apa ya. Dia bukan netral tapi dia lebih ke arah 70% membela kita, 30% membela kelompok gitu. Mungkin kita gak punya orang itu sih. Ngerti gak? Orang ada. Enggak lah, Farin mah 50-50. Ada netral tok. Iya netral tok, jadi dia kayak gak bisa ngenakin kita, ngerti gak sih? Kayak di sebelah kan lu tahu juga kata, kan? Ini, dan juga waktu itu ini langsung soal pursuit-pursuit. Nah abis itu kan ada rapat internal kan? Itu kan gue marahin sih Jo lu ngapain jatuhin anggota anjir begitu? Abis itu, ya makanya cara itu misalnya anggota apa tuh terus orang sana ngeluh tuh jangan mentang-mentang lo ini jangan langsung lo judge anggota kita yang salah.
lu lihat dulu anggota kita gimana, terus cara lu ngasih taunya adalah jangan bikin anggota itu jadi kayak ah ya udah deh nggak janji nggak lagi, jadi nggak bakal free kayak dulu gitu. Ngerti. Dari situ makanya makin berkurang lagi loh. Iya, makanya gue bilang gitu. Kan. Makanya kan gue bilang benar-benar kan. Kita perlu tuh yang 80. Kita 20. Iya, kita enggak punya orang yang gitu, yang orang yang apa ya kayak oposisinya di kita gitu loh. 70% di kita, 30% dia ngebela sebelah gitu loh. Jatuhnya netral semua. Jadi Joe sama Faren nih ya gitu, jatuhnya harus ngenakin dua-dua, enggak bisa ngenakin kita doang. Jadinya ya balik lagi. Lebih jatuhnya hasilnya tuh yang anak-anak lihat tuh selalu ngenakin pihak sebelah gitu loh. Polisi tuh ya kayak gitu, sampai ada kemarin kan yang di website kata-kata polisi tuh anak tiring segala macam kan. Ya apa ya, gue tuh gak tega tuh malah gawa anjir. Kenapa? Ya, enggak, kenapa 50-50? Karena biar adil. Sebenarnya adil menurut gue ya, ya lu bela gak yang bisa, benar gitu. Gak bisa adil gitu Ler, lu ngerti gak sih kayak mereka nih, mereka ada 10, 12, 13, nah, berapa banyak. Seadilnya tuh mau adil kayak gimana bro? Lu lihat aja udah berjalan selama 4 bulan nih. Adil gak buat kita? Adil gak buat kita pursuit? Ya sekarang? Itu, cuman penerapan adil menurut mereka itu salah gitu loh. Ya makanya, berarti kita butuh ya, orang. Faren, jadi yeah. Gini loh, jadi kita butuh bener-bener orang yang di oposisi kita gitu loh. Bukan orang yang 50-50, orang yang 70-30 cu. Contohnya yang bisa kayak gitu siapa? Ya nggak tahu siapa. Makanya entah dari Pempus, dari siapapun itu, intinya harus bisa ngenakin kita lah. Nggak tahu. Kan kayak di sebelah Harapan, di Bangga, di Double K, di semua kan bintang tiganya kan kayak gitu kan? Apa gue salah? Selalu ngenakin ini kan bagian posisi ya. Ini polisinya kan? Nah itu kita nggak punya sosok itu. Iya kita nggak punya sosok dia, itu. Dia ngetengin ya? Iya bisa dibilang gitu. Dia tengin dan dia enakin kita. Kita nggak punya itu. Kita nggak punya orang itu. Jadinya misalnya nih, kita ditegur nih soal behavior yang kemarin masuk peperangan. Kita salah nih, udah diperbaiki nih. Sekarang setelah udah diperbaikin, udah dua kali nih. Udah dikelirin, masih masuk mereka. Cabut. Mereka masih perangin lagi. Udah gak ada guna kita ngeluh sekarang. Makanya anak-anak pada malas. Mamat aja sampai, Mamat Pedro aja yang jarang emosinya sampai emosi kemarin. Gara-gara apa dia? Ya gara-gara gitu, ya, peperangan. Udah declare. Mereka masih mau ini, prison break-nya nggak nunggu dulu kayak kita udah bawa truk, udah bawa bus, terus mau di prison break, oke lah. Ini EMS baru mau masuk, udah di prison break gitu loh, udah kita bikin lagi. Ya jelas. Yang kayak gitu, terus kayak kita mau ngeluh ke atas, kayak nggak ada hasil juga, nanti ulang-ulang lagi gitu itu lagi gitu. Dua lagi. Terakhir dari kelompok mana? Inagawa sama siapa? Nggak tahu, gua nggak tahu. Makanya dari itu. Alasan-alasan gue kenapa gak seaktif kayak dulu. Dulu gue bisa tuh, misalnya contoh gue gak ngedron atau apa ya, gue tetap masuk kota. Gue sampai pagi. Gue tau banget ya kan? lu sering AFK-in duit kan dulu, apalagi belum ada sistem kayak sekarang. Bukan AFK-in duit doang, lu main Tetris. Maksudnya ada ngobrol-ngobrol iya. juga. Maksudnya tapi gitu. Ada motivasi lah gitu lah. Ada motivasi. Iya, tau gue ngerti. Jos lega waktu udah sempet izin 811 area. Sama kayak gue sekarang. Bukan sorry, bukan karena gue NT doang sama Master ya. Maksud gue ini. Gue ngerti. Tapi kayak sekarang, kayak lu nih, gue duit udah punya, segala macam udah punya. Terus apalagi mau motivasi kalau nggak fun gitu loh. Nah itu. Itu yang udah gue dapat gitu loh. Dan gue makanya lu lihat aja, kalau lu lihat absen ya, gue sekarang udah berkurang banget dibanding dulu. Satu dua minggu ini. Setuju. Mungkin kalau nggak dirubah dalam waktu dekat, mungkin gue bakalan makin dikit lagi. Kayak sejam dua jam udah gue tidur, mending gue main ngewarnet palo kayak apa. Iya betul tuh. Betul. Nggak fun lagi buat kita di sini, sumpah. Lu udah punya mobil impor, lu udah punya rumah, lu udah punya ini itu. Terus lu mau kejar apa lagi coba kalau enggak fun? Betul. Itu kan, maksudnya fun-nya tuh enggak ada lagi. Iya, enggak ada lagi. Gue ingat zaman-zaman pas kayak JRZ bikin turnamen di UFC itu kan kita seru banget ya. Kan Kostas tuh. Seru. Tawa-tawa lah, tonjok-tonjok lucu lah, juara 3. Ih, boro-boro aja. Bukan JRZ yang buat waktu itu. Dua ini nah DM sama JRZ. Iya, Dreammaker. Gua tinggalin lu buat ini jemput Star. Oh itulah. Sekarang sedih, ya. Sedih. Emang sedih. Soalnya kalau dari pandangan gua ya, umur polisi ini udah dikit lagi bro kalau menurut gua ya. Iya, tinggal waktu ya. Tinggal waktu, lu cabut nih Kur. Gua cabut dari Sabara.
Udah berarti tinggal Hydra, tinggal Joe, udah orang-orang yang awal yang bisa mempertahankan orang-orang di bawahnya ya, lagi udah enggak ada gua banyak lagi. Lama lagi tuh, gua tahu. Oh, Hydra juga. Enggak, gua tuh apa ya? Gua kasihan Legawa sumpah. BMNT BMNT lagi. Kocak lu, Bang, Bang. Eh, kocak lu, Pak. Ngomong kocak. Kocak banget. Oh, kocak. Terus harkas banget udah ya. Terus sih, gue dibilang BMNT. BM ya, kan singkatannya Byte Maker. Byte Maker. Ini BM ini ada dua orang yang terkenal, ya, Pak. Kena kantor. Bukannya BM tuh Brimo Montes. Ada, enggak ada. Oh, bukan ya. Oh, bukan Brimo Montes. Kawan-kawan polisi selamat juga sama. Apa lanjut lagi, Pak? Tapi yang bertahan tuh. Ayo. Ayo lanjut, lanjut. Ini mau nyetel. Terpaksa kayaknya. Tinggal nunggu waktu aja nih. Ada satu momen kita gede HP, buyar aja nih gua aja deh. Bapak kantong berapa, Pak? Enggak, namanya Monjo dong. Oh. Saya tadi Monjo bawa temennya satu ke atas tapi enggak diproses. Lah, gimana sih? Iya. Makanya nih Monjo nih. Tadi saksinya Pak Devan kan? Enggak, itu Sripsi juga ya. Sripsi yang pertama ngomong terus saya bilang, "Ayo Bu Cesi, kita sana." Dia kita juga nih, karena ini karena lagi yang terjadi. Ada sih. Ya, kita lihat aja lah. Semoga lah ya. Sebulan sih. Bener sih. Semoga lah, semoga ada perubahan sehingga umur panjang. Membikin anthem polisi merah putih kan? Sampai itu. Waduh. Polis, polis. Udah gak zaman, udah gak zaman. Polis. With the police. Gitu, Gil. Yang paling depan gitu. Tadi kelu bukan masalah enggak ada RP doang, guys. Lionel nih. Lionel. Tadi itu yang kata tadi si Sander ngomong soal Mamat, Kanda ngeluh gitu. Lionel Memet. Gimana? Ntar aku telepon si polisi kan juga manusia. Kalau kita perang, ngalah mulu juga anak perang. Tau tau apa ya? Perang Amat Kosmas. Ah, kenapa ganti rambut lagi sih kayak gitu? Apa-apa kepengen aja. Kalau rambut yang tadi itu, dia tuh rambut sesuai moodnya, Pak. Iya, dia setiap rambut panjang dikit dia ubah, Pak. Dia gunting Munaro, terus. Munaro, Munaro. Kamu kenal Lili gak, Munaro? Ke ini, kepala itu aku kenal. Lili MS. Kenapa emangnya, Pak? Dia dari kota nggak? Nggak tahu, kan aku nggak kenal. Rambut ini pas sesuai mood saya, Pak. Oh, Simba. Tanyain Simba coba. Simba ada nggak di kota? Kalau ini kan pengen merubah diri, kan? Oh, ceweknya juga sesuai mood nggak? Aduh, gimana sih? Aduh. Kalau ceweknya sesuai mood, baru ganti-ganti tampilan. Ini apa nih potongan polem ini? Pani lempar. Iya, poni lempar. Tunggu guys, gue gak bisa ikut campur guys. Apaan sih lu sih? Tuh, jadi keluhan dari Thunder sama yang lain. Tahu nih, Lapet nih. Lapet. Ini keluhan orang yang belum sih, masih masih maksudnya masih di polisi gitu. Coba kita tanya. Kalau kita tanya orang-orang yang udah cabut nih. Rambut udah kayak landak lu gue. Gak main lah, Lapet. Ini, oh ada yang Kanda. Kanda kan rambutnya kayak gini. Mungkin banyak. Maaf. Sengaja. Bisa gitu ya pukul duluan terus maaf ya. Gue coba. Yang gue liat nih ya kayaknya. Mentang-mentang perubahan dari kantor sekarang. Merah putih, merah putih. Kan itu udah maaf, Pak Juan. Marah. Nih Polantas, iya. Royal. Pak Kuro. Nih Polantas Royal. Royal tuh. Polantas Royal. Lili. Kenapa? Enggak ada namanya Lili. Ada Lili YMS, sumpah. Malu. Jangan-jangan udah resign. Malu. Resign gak deh? Bentar lu infonya lu udah pernah ketemu orangnya belum? Udah anjir sama Irfan. Belum kayaknya nih anjing. Perasaan kagak ada namanya yang kemarin di pengangkatan IMS namanya? Enggak nih. Mana ya? Ish, Pak Sender ngeri juga ya ingatannya. Nih, saya tuh bikin kantong berapa kalian? 247 saya, 247. Oh, SKCK. 472. Enggak, saya bikin resep obat ke dia. Skema saya ngutang biar dicariin. Orangnya hilang.
Ya elas kayak emang ngutang. Eh gak ada namanya ya? Pendukung ini ya? Ada, kreatornya ada. Lili siapa tuh coba? Gak ada. Lah emang iya? Coba pak kasih kantong saya dulu bentar, 47 coba. Nanti saya kembalikan. Skemanya utang biar dicariin, udah dicariin gak mau bayar ya. Gak dicariin, masalahnya gak dicariin, makanya saya gak bayar. Bukan, sama ininya, sama surat-suratnya, kasih kantong saya dulu bentar. Oh. Jangan ditunjukin dong, coba. Oh. Lili kok namanya? Robek, eh Lili, Michelle namanya, Michelle. Bukan, Michelle Escano. Eh Michelle. Kok Lili sih anjing? Lili siapa lagi makanya pak? Bapak kantong berapa pak? Aduh terlalu banyak cewek di hidup saya, apa? Ya 395. Terlalu banyak cewek Michelle, di hidup saya. Michelle Escano. Ada Michelle, ada gak? Itu Michelle Escano, itu PDKT-nya Suribjo. Oh iya Suribjo, lupa. Tapi kalau lu mau tikung gas lah Kur. Bribda doang. Nanti Suribjo jadi jarang ke kota, jangan. BM lawan Sabara lagi kan nih? Nah, kemarin udah nih. STI doang mah. Michelle mau pakai skom juga. Mau direbut sama dua hit. Aduh. Ambil lah, ambil. Ambil. Lah. Banyak yang lain. Wih. Aku angkat tangan sih Pak Kuro. Ini kalau tiba-tiba kepala gawa ngelabrak ini. Saya nih, udah nih internal ya, Sabara Brimob ya. Enggak lah. Kan kemarin udah mulai percikannya, Pak. Oh, kalau saya enggak ikut-ikutan. Ini pokoknya nih, ini kepala gawa udah otw sini. Ready for kalau disuruh patroli. Saya enggak ikut-ikutan. Pokoknya ya, kalau ada internal. Lantas doang, tapi sendiri. Masuk di Paleto ini, Pak, menuju Paleto udah masuk. Kuat. Pilih AS, oh iya. Bang, ada niatan ini pak, ganti ini pak. Force Paleto. Bapak sendiri gini pak, kasihan banget pak. Biarin aja nggak apa-apa. Pokoknya kalau dibilang, kalau udah patroli bilang udah ya. Kompak ya. 9 pak. Udah pak, oh belum. Udah pak. Kok nggak malu saya tempel enggak? Kok udah kompol ini. Bapak udah kompol ini. Oh enggak deh. Apa pak? Ya kira kamu kompol. Iya masih kompol pak. Emang kompol. Aduh. Mana yang lain? Mana yang lain ini? Aduh. Ini udah semua nih Dan. Ini udah semua. Polisi ter. Udah semua yang terbaik. Terbaik. Ini apa namanya tuh? Tahu gimana sih? Ini wali kota udah bisa belum ya kita masuk nih? Ngerangsek tuh kapan sih? Apa? Pulau pak? Pulau. Iya. Pulau pak. Waduh. Ya kan belum beres kan? Nah itu dia gimana pak? Ya udah kita konfirmasi aja pak ke. Konfirmasi. Betul. Gawa aja bego anjir. RP pulau mana? Weh RP pulau anjing. Tuh kan bukan gua doang anjir. Iya iya nah. Dikatain lapet sama Pak Sandir rambut saya. Iya. Udah gimana lagi kau? Paling gawa bapak udah kayak ngadu ke bapak nih ngadu kayak gitu. Paling gawa bapak udah kayak gitu. Disiplin kamu benar-benar militer kamu ini pakai apa? Cuma kayak munar aja. Apa pak? Nah terus ini kan ada udah dua iya. Apa namanya itu dua buronan kan? Pertama RP itu nggak dapet Ariel, polisi guys, pemerintah juga nggak dapet. Ariel Quiras, satu lagi siapa tuh si Clay Haru kan? Si Clay Haru itu pembunuhnya si Vandal. Ini harus segera ditangkap. Cuman orang kita nggak tahu nggak apa siapa ya di sono. Pernah nemu nih? Ada nggak sih manusia-manusia itu? Nggak sih dak, gue bingung dak. Gue mau keluar kota nanti udah, tunggu udah keluar jalan sekali nih. Ya, yang Clay Haru fix. Udah diinvestigasi bisa. Semua ada. Udah oh, gue pempeman udah sama anak ALK kemarin udah. Itu 2 minggu apa, seminggu lalu. Kasih surat penangkapan udah itu. Udah aja kita mendingan ini aja pak kita pada tidur. Ini kita beresin yang masalah pulau nih. Hmm. Kita konfirmasi dulu ke pemerintah untuk pulau gimana, apakah bisa kita masuki atau gimana. Nah nanti keputusan dari pemerintah jika kita memasuki, kita escorting juga bareng-bareng sama pemerintah pak ke sana. Oh. Ini pemerintah pusat atau pemerintah provinsi nih? Nanyanya. Pemerintah provinsi pak. Gitu. Ini kita perangnya kapan nih? Perang dulu kan orang-orangnya. Ganyang. Kita cek dulu pak. Gue tahu dah, gue tahu cerita ininya, cuma IC-nya lah.
Wah, anggota tuh nunggu RP pulau kemarin ada klimaksnya nih. Iya kan, makanya kemarin gue pas si siapa tuh Gwyneth minta jemput di perburuan kan gue bingung kan, oh, emang oh, perburuan wah udah balik ada hewannya. Ada Pak Gubernur nggak? Ah, berburu. Ada kemarin. Bu Sekda ada nggak? Bu Sekda juga belum ke kota, yang ada pakai. Darurat krisis RP. Pakai sama saya aja. Kenapa tuh Pak Sander? Ya udah, terima kasih Pak Marco. Ya oke. Okay. Please, perampokan. Apa nih laporan penculikan? Pak, ada laporan penculikan tuh, Pak. Penculikan. Ini larinya jelek banget. Iya kan, ramai tuh pas sama Irfan kan. Ini orang-orang penasaran coba ke pulau ini. Di jembatan merah, Pak. Jembatan merah. Anggota udah banyak yang nggak mau. Sama. Ini minta ini Pak, Bapak kesini dulu gitu Pak. Aduh. Polisi, oke. Saya kesana. Coba kirim ini apa? Sandlock. Di jembatan merah Pak. Oke. Jembatan merah. Sandlock. Jembatan itu Pak. Kalau gak saya pakai heli Pak ya. Yang belum apa di sini, yang belum apa. Ayo. Untuk anggota persiapan ya. Ini ada penculikan di perbatasan di area jembatan merah ya. All unit minta dibantu ya. Untuk negosiasi BM ya dulu ini soalnya harus negosiasi dulu. Saya 01 pakai heli ya. Ada Pak Ujang. Ada yang butuh APD? Kenapa? Ya, kita pakai heli. Oke, saya jemput. Kan enggak ada ya. Ini ada yang mau nego enggak nih naik heli saya nih? Biar sampai cepat. Pak. Siapa nih Sander kayak siapa? Gua lagi. Boleh Pak. Apa? Mamat tuh, Mamat biar ngawi. Naik Mat, ya, Pak Mamat. Tolong sih 18, Pak. Saya nih udah deket. Udah Mamat aja lah biar nego yang ngawi. Ada yang beli jerigen enggak? Ini enggak ya, bisa ya beli jerigen belakang enggak? Enggak bisa, kagak. Halo. Pak Depan. Ya, abis ini ya, lagi ada penyanderaan abis ini. Ini. Ayolah, RP apalah, panjangin lah RP, Cok. Oke. Cinta ketinggian gini, Cok. Polisi MP nih. Udah fun banget, anjing. Sumpah dah. Ini jembatan merah ya, ini. Gue persis tiap hari. Di area perbatasan. Ini mau negosiasinya mode reok apa mode santai, Pak? Tergantung siapa. Gantung orang makanya itu, nanti yang nego Sander sama si Mamat kalau lawannya. Kalau nggak ada yang negosiasi biar saya aja. Ada yang mau negosiasi tidak? Bilang itu radio. Kalo... Bilang di radio. Saya Pak. Salah pernah tuh. Kalau misalnya siapa nanti Mamat yang panasin. Kalau misalnya kalem udah Sander. Iya. Oke. Kalau misalnya dia panas ya saya panas. Kalau dia bawa senjata lu aja Mat yang nego. Lah. Pak Kuro aja gak sih? Enggak, biar cepet di open. Bapak scroll gitu kan, langsung kami backup. Nah, gini aja Pak, gini aja helikopternya di atau enggak satu mobil parkirin samping saya aja gitu ya Pak, aman. Ya, suara, thank you. Saya langsung masuk bagasi nanti, ya enggak? Emang bisa? Bisa lah. Emang boleh sebagasi itu? Kau bodoh amat sih Pak. Aduh Pak Kuro, saya lagi patah hati. Bu Chelsea, pengumuman Bu Chelsea. Patah hati apa lagi? Saya patah hati nih. Oke, nah abis ini kita curhat-curhat ya. Iya. Kosmos, gimana ya Kosmos? Sama Pak, saya pun sama Pak. Di kopi Pak. I love you Kosmos, I will always love you. Nah, itulah. I'm sorry for everything. Gitu ya Mas ya? Ya, itulah. Saya dulu kan bisa bahasa Inggris sebenarnya Pak. Padahal dia cantik loh Kosmos. Ya bisa sih mana? Itu gimana? Sora ya gimana kan Pak, kalau takdir yang seperti itu, yang takdir yang mengatakan seperti itu ya udah. Sora buat saya putus, lah kalau kayak gitu ya Mas. Putus dalam atau putus luar Pak? What? Oh luar, damn. Pak Kuro nih sebenarnya cowok berdemek tau Pak Kuro emang itu sengaja orang, jadi badut orang abis ini rumah siapa cu?
di kiri nih bawah Pajen. Oh Faren di situ. Orang abis diputusin Pak Kur langsung keluar negeri Pak Kur. Cuaks. Apa anjir? Informasi dari korban sekitar ada 20 ekor anak kijang ya anggota. Wah, penenam. Bilang kita udah dekat bilang. Ayo anggota, semangat ya. Kita dekat Pak, saya menggunakan Eagle Eye Pak, sudah dekat. Oke, fokus Mas, silakan nego fokus Mas. Jangan udah Mamat sama Sandra yang turun udah berdua. Mamat. Apa Mamat aja saya lagi makan. Oh iya udah, Mamat turun, kita isi bensin dulu mate habis nih. Saya mau keluar kota nih urgent. Saya sedang merenung Pak, jangan bawa saya hati-hati. Mamat kalau kamu keluar kota sih kamu udah habis aktor di itu sih Pak. Ini Pak untuk Speed Hunter ya. Saya merenung Pak, saya sakit hati nih Pak. Melamun saya jedor Pak kepala mereka itu Pak. Enggak apa-apa Pak, saya ingin keselamatan saya terjamin. Saya tidak ingin one ada open menuju fire sampai saya melamatkan Sandra ya Pak. Gitu, di kopi Pak. Di mana ya? Oh ini kanan ya? Oh itu tuh ya itu tadi. Ini turunnya gimana Pak Kura? Oh shit, nice. Chill out. Oh my god. Oh, ini mau pukul-pukulan ini. Oh, udah lah ya, enggak usah ini lah. Turun lah ya. Turun apa enggak usah? Turun. Eh, turun dong itu, Bro. Pak. Oke, Pak, saya take over negosiasi ya, Pak. Eh, temenin satu lah. Udah, Kosmas aja kau turun temenin aja dia. Udah, ya udah. Berdasar aja 81 sepuluh wilayah kota. 83 Pak Sora. Oke, Eagle Eye to dispatch terdapat 20 orang ya. Sandra ditodong di leher ya. Lebih ke situasi penyanderaan dibanding penculikan ini Pak. Kenapa? Bertapeng iya. Salah satu yang gue respect sekarangnya Mayan nih. Dia ngasih RP guys. Open RP nya fun apa tuh dia ngasih RP. Apa pokoknya juga seru bro, yang penting ngasih ya nih, nggak cuman ada negosiator belum? Diem. Udah ada Pak. Ada Pak Mamat dan Kosmas yang sedang bernego ini ya. Pak, ini untuk demand dia minta seluruh anggota polisi yang mengikuti ini Pak, seluruh di depan dia semua nih, ke jembatan semua Pak, di belakang saya. Seluruh anggota ya ke belakang saya. Ini udah pasti pukul-pukulan. 811 beri ke kamar ini Mas Gara. Iya, sebelum ke kantor Mabes. Asik, Pak Kuro, bro. Perban banyak ya? Banyak, Pak. Hah? Kok mau? Enggak, saya tawarin kalau mau. Kalau saya ada dua-dua. Saya ada. Ya udah, aman-aman Pak. Anggota soalnya anggota sering gitu. Nanti enggak ada perban ngeluh. Makanya saya mending saya tawarin. Benar. Iya, mau lu RP receh kayak cuman bacot-bacotan. Yang penting polisi itu merasa ada yang ngajak main aja. Pak, semuanya kumpul di belakang saya, Pak, semuanya. Turun dari ya, mobil. Iya, sebentar, Pak, sebentar. Gimana, Pak Lagawa, heli turun juga enggak, Pak? Heli mundur, Pak, mundur, Pak. Heli mundur. Fuel engine bilang. Hah? Maksudnya apa? Fuel engine gimana? Bilang aja fuel engine gitu. Enggak tahu dah. Apa kita suruh di atas terus gitu, nonton doang. Oke Pak, untuk demand kedua. Kedua mereka minta full tangan kosong, gak boleh apa-apa Pak. Gak boleh no timah panas, no taser, no senjata tajam. Copy. Ya UFC 2020. Minta Pak Jo nanti maju duluan Pak Jo. Belum kenapa gak dilanjutin lagi? Nah lu lihat aja legawanya bingung. Apalagi yang lain.
turunin itu aja lah pak, tuh kanan tuh di tanah tuh, terus kunci aja pak. Oke, requesting to landing. Untuk demand yang pertama kan uang, ini dia minta 150.000 positif kan pak? Positif, 150.000 kasih. Ya, enggak ada. Untuk demand kedua tadi notima panas. Ya, saya juga enggak ada 150. Nebeng. Nebeng. Mau turun. Ayo, bapak naik. Saya bagasi. Bagasi aja. Ayo rapetin aja kalau gitu, rapetin yuk. Lah ya sih Pak, nanti ujung-ujungnya. Iya, Pak Jo nih melamun nih masalahnya Pak. Iya, Pak Jo melamun makanya nungguin bentar. Kita enggak ada kenakal kan anjir. Enggak ada Pak. Kita ada ya tompol. Kita dia tompol ini Pak. Gimana nih? Enggak, mereka udah dua kali kayak gini, enggak pernah ini kok, enggak pernah melanggar perjanjian. Enggak pernah. Jangan dicurangin. Ini yang di Perumnas gitu. Itu kan? Iya, yang di Perumnas. Mereka selalu tangan kosong. Biarin aja. Gas. Pak, yang kedua siapa yang menang, Pak? Polisi selalu 100%, gua kalau FGF menang. Menang. Kita kan menguasai Wing Chun, menguasai karate segala macam, gua. Benar-benar Pak Sendak. Sebenarnya Bekasi aman enggak Pak Sendak? Wah, aman. Aman banget, ngumpet terus saya enggak mau turun ini. Iya, Pak. Yang penting berapa mereka? 15 atau 20 tadi? Gak tau deh. Lantas naik motor aja Pak Lantas. Pak ini saya kemana Pak? Saya bingung Pak. Ke depan Pak, nanti ada orang Pak. Motornya mana? Kendaraannya mana Pak? Serius Pak, depan Pak. Gak boleh bawa motor katanya. Iya mendekat gitu. Enggak, sebelah kita aja. Enggak, sebelah kita aja pakai motornya Pak. Nanti kita barengan ngeras ke sana. Ngeras ke sana Pak. Orangnya ujungnya turun. Enggak gini kalau UFC itu kalau udah sekarat kalian mobil naik mobil perbanan turun Romat, aja. Berapa orang kira-kira mereka? No. Tuh. Di mobil jadi kunci. Kalau udah sekarat, jadi mobil ini jadiin ini aja benteng, jadi benteng. Satu jagain mobil, tiga yang ngeras. Udah sekarat naik mobil, perbanan turun lagi. Weh. Oke, wah. Yang belakang ngapain anggota belakang nih? Itu belakang ngumpul semua. Samperin ya Pak. Pak, nggak merapat Pak kita Pak. Lagi nyiapin senjata nih Pak sebentar. Senjata. Nah, kita merapat ke situ Pak. Buset dah. Anak orang pas orang pas pas masuk. Ya kan Pak. Senjata kalau dari Pak. Mereka salah. Merapat ya ke area perbatasan ya. Kita tunggu di sini. 8 Pak. Ole 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 ole. Gimana? Pakai ini aja kah? Ya berapa? Jangan Pak, pakai tangan kosong Pak. Tusuk aja, ini tusuk aja udah tusuk. Tapi ini mayan, Pak. Mayan. Jangan Pak, mereka enggak pernah ngingkarin janji. Mereka selalu tangan kosong, Pak. Enggak pernah ngingkarin janji, Pak. Enggak pernah mengingkari janji. Nanti takutnya dia jadi penjahat tersakiti, Pak. Ya enggak sih? Laki-laki yang dipegang omongannya, Pak. Let's go. Mereka waktu itu pernah minta kunci Inggris 20 juga enggak dipakai, Pak. Hanya minta doang. Jangan apa, kita tangan kosong aja Pak. Oke, anggota tangan kosong aja ya. Gak ada yang ngomongin pisau, taser, apalagi timah panas ya. Ada yang ketahuan, saya SP kalian. Paham? Sikat saja habis, pakai pukulan. Salah ketahuan SP. Mereka rambat di sini, pukul duluan nih Pak, berdua nih. Langsung SM. Dikit tips untuk kalau pukul-pukulan, kendaraan dijadikan tempat untuk healing Pak ya. Ini gimana ini? Keputusannya? Tahan kosong Pak. Tahan kosong. Iya. Ayolah capek banget sih sama komunitas. Kepala gawa tuh bau matahari. Kalau misalnya anggota apa dia langsung iain, Cok. Dia mana enggak bawa ini lagi. Botong pol. Enggak apa-apa Pak, tahan kosong. Soalnya mereka selalu tahan kosong katanya. Enggak pernah ingkar janji. Enggak pernah ingkar janji. Iya. Terus respect pada orang yang memegang omongannya. Wow. Iyalah. Bijak banget Bapak Brimob satu ini. Tapi di PHP-in. Cuak. Pak, saya maunya semuanya on foot, Pak. Semuanya on foot, jangan naik di kendaraan, Pak. On foot semua on foot, Pak. Ke belakang saya, Pak. Kendaraannya. Hah? Oke, okay, mau semua, Pak. Mayan. Miring kiri gini, ya. Miring nyerong-nyerong. Nah, oke. Mereka minta jendral-jendral di depan, Pak. Hop. Ah, ini, Pak. Pak, BM 01. Pak Jo, panggil mereka Pak Jo untuk negosiasi Pak Jo. Pak BM 01. Ya, Pak. Ayo, apa? Ayo. Jangan lupa kasih soal 3, Pak. Eh, Pak BM. Aman. Oke, Pak Jabat, Pak 6, Pak. Eh, itu mobil yang G6 apa tuh? Yang belakang tuh majuin yang Mercedes.
Oke, oke. Pokoknya kalau darah sekarat masuk kendaraan aja perbanannya. Mulut bapak ya. Kendaraan kita kedepanin dulu aja. Ya, yeah, rapatin lagi deh. Majuin lagi kendaraan mobilnya. Maju, maju dekat lagi. Maju lagi. Direct tuh Pasurip, Jo. Direct tuh Pasurip, Jo. Majuin lagi kendaraannya, majuin lagi. Pasurip, Jo, sini Pasurip, Jo, merapat. Ini penyandaran. Bawain apaan? Jangan pakai toa, Pak. Depan-depan. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, iya. Coba pas sedang sulap, Pak. Sebentar ya. Bau oli, saya bau matahari, gini. Motor saya. Tadi kan Pak, kalau lihat gini. Rekan kalian udah di pombo, di batalin dulu, Pak. Tadi kan Nah, kurang deket mobil jenderal ya, majuin lagi. Tipis ya, tipis. Maju tipis. Ini mereka minta berapa-berapa ya? Minta oli. Bukan maksudnya jumlah orangnya, Pak. Pak bentar, Pak, ini danau. Aduh, ganggu banget. Danau? Biasa nih, biasa. Danau, kentang. Kamu kalau danau, kamu otot klik kanan yang banyak, nanti kamu pakai blink dagger ntar. Oke. Ini agak bahaya. Waduh. Tips. Ini pakai dikabulin ya. Oh, tips. Oke, siap. Usah ngomong. Saya ngomong sama negosiator aja. Nah, tuh. Benar kan? Nah, kan gitu kan. Bapak mulutnya bawa lambung. Ngomong. Waduh. Itu. Ini. Bukan ini. Udah, ini saya akan lepas, tapi tolong yang nego sama saya, yeah, Pak, yang ini aja nih, Pak, yang ini nih. Nah. Makanya yang lain mundur bilang. Pak, tahu ya siapa raja. Pak, ini mobilnya enggak bisa. Udah diam, Pak. Mobilnya ngapa enggak bisa dimundurin, enggak itu, Pak. Mau di situ. Tiga ini mobilnya dimundurin. Enggak, di men ketiga saya. Apa? Enggak, jangan di situ juga mobilnya, Pak. Nanti masuk mobil. Mundurin lah. Iya, enggak boleh dong. Sampai masuk mobil. Enggak bakal mobil. Sandranya kita selamatin. Gitu, Pak. Ini kan Sandra mau diselamatin, Pak. Kenapa, ya, Pak? Iya, mobilnya kan satu aja. Apa, Bapak? Bapak mau nyoba masuk mobil? Udah bosan naik motor. Itu kan klaim Bapak. Itu kan klaim Bapak. Pak, mobilnya mundurin aja, Pak, biar enak. Anak motor doang, tapi motornya berasap. Iya. Ini nih. Ya udah gini dah, Pak. Permintaan ketiga saya nih. Udah ya. Kata saya tadi udah bilang, permintaan pertama dan permintaan kedua bakalan saya kabulin. Nah, Bapak meminta permintaan ketiga, tapi lepasin dulu sandranya. Oke, ini saya lepasin. Oke, saya lepasin. Pak, Bapak ingat tadi di main kelompok enggak boleh ada pisau kan? Enggak ada pisau, enggak ada. Ini Pak Sandra masuk mobil, Pak. Sandra, sini dulu. Oh, belum. Eh, kamu ke situ dulu, Sandra. Sini dulu, Sandra. Kamu kooperatif dulu ke situ. Sini. Kamu ke situ dulu. Lah, itu apa? Iya. Jadi, nah, permintaan ketiga dari saya nih ya. Apa? Itu mobil meninggirin dah. Udah masuk permintaan jauhin. Ketiga. Jauhin permintaan ketiga dari saya. Untuk kendaraan polisi minta dipinggirkan katanya. Buat Bapak dua. Oke. Mundurin aja tapi tetap di jarak yang sama. Pinggirin ke kiri aja. Nah. Oke. Gini, Pak ya. Apa? Diam dulu. Kenapa, Pak? Saya ngobrol sama Sandra. Ini jauh banget ya. Saya kayak di bed deh di depan deh. Enggak aman. Pokoknya saya mau di belakang pala gawa. Saya sakit perut dulu. Aduh, saya sakit perut dulu. Dede enggak bisa, Pak. Enggak bisa, Pak. Sakit perut saya. Entar dulu pala gawa. Kenapa? Ada yang butuh perban enggak? Wah, Pak Bro. Saya jual 15.000. Siapa mau? Saya 1.000 nih, 2. 1.000 mana? Mau. Saya lebih murah 5.000 1. Mau ada? Iya, kenapa? Kenapa? Oh, Bu Chelsea enggak usah beli, Bu. Ibu kan nomor Bu Chelsea. Oh, man, Pak. Oh, ada ya. Ada. Saya jujur aja, Pak. Saya ambil motor dulu, Pak. Ngata-ngatain saya dan keluarga saya. Bapak tahu enggak hal yang paling menyakitkan daripada ditinggalin sama Pak? Apa? Dulu, Pak. Woi! Maju, anggota, maju. Maju. Satlantas. Kasih tahu Satlantas. Kasih pukul polisinya, Bos. Lo mati, lo mati. Help. Hei, Munaro, help. Oke,
nih mukanya kayak Adam Azir, pukulin yang mukanya kayak Adam, kayak Adam. Satu hit lagi, Munaro, satu hit lagi. Yang ini nih, yang blonde nih. Situ anak motor apa aktor lo? Ya ampun, Pak. Lu pemain sinetron lo, anak motor blonde. Pak, berdua, Pak. Ini, Pak. Sekolah Dedin, Pak. Ayo, Kosta, saya perbanan dulu di atas mobil. Weh, ada yang down. Suripjo, kasih tahu Suripjo. Ini. Ini, dari belakangmu. Lihat belakang. Lihat belakang. Perbanan. Lu ngapain anggota gua lu gebukin? Bapak berani. Wah ini tolong. Sripjo. Oh, bas betot nih. Ah, gitar. Assalamualaikum. Ini yang ini. Pukulan kurtapeng. Wah ini yang kurtapeng nih. Yang mukanya kayak Juni Sutanto, gebukin yang mukanya kayak Juni Sutanto. Ini mukanya Juni Sutanto nih. Juni Sutanto. Juni Sutanto nih. Satu hit lagi, Juni Sutanto. Juni Sutanto ini. Mundur, jangan kemajuan. Oh, ini blonde. Hah? Bintang sinetron lo, hah? Bintang sinetron lo, ngapain lo? Ngapain lo? Kerjaan gua nih, lo kan? Ah, lo. Munaro, perbanan dulu Munaro. Mamat, gua bantu. Belakang, Mat. Nengok lo. Oh ini yang kayak Johnsut. Kekuatan kurtapeng. Johnsut, ngapain lu Johnsut? Kekuatan kertapeng. Aduh, kertapeng. Johnsut. Aduh. Bapak juga belum. Wah, tiga orang. Mana nih? Wah, ini Adam Hajir. Adam Hajir. Aduh. Panik. Adam Hajir. Apa? Apa nih? Lari apa? Sakit. Ping. Wah, kok rame banget dia enggak bisa-bisa, weh. Anggota. Masuk di sini peng. Woi, bantu. Woi, Sander. Aman. Oh, ini. Woi, ada manjir. Oh, ini nih. Nih, abang-abang ada nih. Abang-abang. Kombo. Bro, belakang gua dikejar, bro. Woi lu Johnsut, by one, Johnsut. Ya, bawa kawan. Katanya by one. Woi, Suripjo, maju Suripjo. Peng. Oh, Suripjo. Nah, bawa kawan, uang gak sih? Sikat. Munaro, perbanan mulu. Sabar. Kombo. Atut lagi. Atut lagi tuh. Ini Johnsut. Bukan saya. Johnsut yang ini. Mati lu. Atuhin lagi, Mat. Mat, yang ini mati lu, mati. Yang ini. Help me. Udah. Oh, ini. Nih. Atri sinetron. Eh, dua lawan dua. Jamanin. Jadi ini Adon. Oh, ini. Nih. Aduh, anjing. Ketua BMC. Ada pandal. Minggir lo. Nih lo. Oke. Don lagi. Mana lagi? Lu sini. Nih. Pandal nih. Ada pandal. Mundur lo. Ada pandal. Weh, Mat. Udah duduk kan nih. Peace. Jadi. Enggak jadi lu mukulin lu mukulin Dirjen gua. Gua denger lu datengin tongkrongan gua denger lu. Coba. Let's go Palagawa. Weh, kasih yang merah buat Palagawa. Kasih Pak yang merah buat Palagawa. Lepasin dikit. Palagawa itu Pak yang merah, Pak. Lawan, Pak. Yang merah itu yang kasih Palagawa, jangan dipukul anggota. Kasih Palagawa. Awas sama itu. Palagawa, lawan Pak yang rambut merah, Pak. Palagawa. Yang merah kasih Palagawa, jangan dihit anggota. Yang merah tinggalin, kasih Palagawa. Berani kroyokan. Diam lu Jawir. Udah, dapat Palagawa. Nice. Udah. Di situ Incun.
Udah. Sandranya down, Pak. Wah. Pak Pajuan itu. Pajuan Pak yang ngebuk Bapak. Anjing. Kan enggak tokol juga, Pak. Enggak apa-apa, udah yang ngetin aja Pak Evakin, Evakin. Udah. Bisain Pak, yang polisi Sandra apa? Kalau RT ketawa-tawa mas seru bro, sumpah dah. SRP mayan cok guys. Dua kali Pak, kita menang nih lawan mereka nih. Pak nggak terima saya Pak, tadi saya diteriakin suruh ke dapur Pak. Jadi bu. Udah tuh yang itu udah yang paling terakhir tuh yang rambut merah tuh udah lumpuh. Siapa? SRP ini Kiki anak ini. Anggota buat deket anggota aja. Anggota taruh kamu beneran di dapur. Gue aja nggak bisa masak, masa gue disuruh ke dapur? Masak tuh gampang. Sinyalan api, taruh minyak goreng. Ajar Monzo. Ajar, Pak. Untung saya belum ngeladenin ini deh. Nah lagi dong. Bapak anak, Bapak anak. Namai, Pak. Namai. Nah ya kita sita-sita ya. Widih. Ayo kita masuk lagi IMS. Bisain sana. Aku buat pengumuman. Ya buat pengumuman dulu aja. Pantes nikahnya gagal nih liat Johnny. Mana Pak Sandra? Pingsan itu ditukulin sama kalian. Stamina nya gak ada, gue cewek lu juga mager. Munaro Pak, katanya. Munaro Pak, Munaro. Dia jujur. Pak tadi ada satu yang jatuh ke bawah loh. Saya kira musuh Pak, soalnya dia ini mukulin orang juga Pak. Ah ini lantarannya gak bener nih Pak. Itu bukan general, pikir Sandra-nya daun. Oh itu taunting anjing. Berbe, tadi tuh lu teriak-teriakannya pas lagi ada orangnya aja. Joni Sutanto. Pak ini disita-sitain ini motor. Ini anjing. Sabara, bantu itu itunya apa, motornya disita. Tiga, satu aja. Sita aja, Sabara. Satu aja. Bantu pulang, kasih cuma satu orang, kasihan. Ini Sandra. Awas. Lihat kan anggota tuh kalau ketawa gitu seneng coy. Wah, enggak beres nih yang nembak-nembak nih. Pak, ini yang bugil, yang bugil siapa, Pak? Sandra ini dipukulin sama anggota. Itu masih kebakar Pak yang paling kiri Pak. Astagfirullah. Kemarin aku pertama tadi dipukulin siapa? Bukan Sandra. Kasih kompensasi sih Pak ini, Pak. Kasih duit Sandra. Ganti rugi nih. Tapi ada yang kebakar. Bisain lo kebak. Sandra di gebuk. Masur Sandra ya. Bisa terus kan ini Mas. Lawan memang ini anggota ini. Emang masih bisa enggak bisa disita ya jadinya? Bisa. Enggak boleh dong Pak, kan udah kebakar. Ya, Pak, itu harus diasuransi. Ya udah asuransi aja yang biar enggak berat. Ini ada satu nih Pak bisa disita nih. Enggak apa nampak. Halo Pak, yang mana Pak? Ini Pak Polantas, saya nggak tahu Pak. Itu Pak, yang kiri dulu Pak. Lama. Polisi dulu Pak. Ya Pak, biarin saya aja Pak. Polisi dulu, belakang, polisi dulu Pak. Polisi bilang teman-teman kamu backup gitu. Sini nih. Nah, di kanan Pak Pol. Kanan belakang. Pak Polantas, ini Pak Polantas. Gue gak dewel kurtapeng aja. Bu Naro, bantu impun Bu. Soalnya nih, yang megang Mayan kan si Kentang ya? Kentang tuh bagus anjing RP-nya guys. Kalau tahu. Oh. Ayo thank you take my ass. Jangan terlalu cepat gitu dong. Kenapa ini? Kan udah kebakar, Bu. Itu bisa cerita gimana, Bu, kalau udah kebakar, Bu? Witchun baru saja mengirimkan dukungan 25.000. Seru banget Miss RP. Sayang banget kalau RP gini gak ada lagi. Oh, yeah, thank you Witchun. Kan emang harus ada, Bro. Jangan kentang coba Pak. Ketahu kalau kentang. Halo Pak.
Di part 3 gak langsung gak sih. Nih hoki banget nih, kendaraannya kebakar cok. Gak ada yang kesita aja jadi. Cuman satu nih, cuman ini doang yang kesita. Bukan perlu pada dada ya, kita bukan sebetulnya tapi kena alkohol terkeril. Ini tadi saya lihat nih Pak Mamat ya. Kalau lagi kita betadin, kita berkenan. Kenapa tuh Pak Kurok? Yang donin Sandra siapa? Katanya Bu Munaro. Bu Munaro. Bu Munaro. Ya udah Bu Munaro nanti kamu yang bilang ya, kasih kompensasi aja Bu. Saya donin banyak kok ngeliat saya Pak. Kasih ini aja Bu, nomor HP Ibu, siapa tahu dia. Jadi dulu Bu. Bu saya enggak punya handphone, Pak. Apa ya, Pak? Enggak punya handphone. Punya apa? Enggak, Ibu Bu Munaro ini menjaga hati ini yang di belakang, Pak. Pak. Udah. Ya udah Ibu, Munaro kasih 1 juta ya, Bu. Loh, banyak banget Bapak aja yang bayarin. Hah? Oh yaudah, iya, Pak. Pokoknya gimana ini caranya biar Sandranya itu ini. Sandranya tidak merasa dirugikan. Pengen kasih warga-warga uang, Pak. Siapa? Oke, Pak. Ini Bu Munaro. Masih duit. Saya juga warga, Bu, saya mau. Warga-warga yang butuh uang, Pak. 577. Nah, itu. Makasih ya. Oke, makasih, Pak ya. Bu Simba. Thank you. Jadi aku anjir. Pak. Bu, semangat kerja Ibu Simba. Ibu Simba udah koas, keren. Coba cari peluru kelas terambil pelambil pertama. Oke, kenapa man? Simba. Siapa? Aku jadi sedikit. Kenapa bapak? Ya ampun. Kamu udah koas ya? Boy band. Aku satpam RS. 1, 2. Oh pantes. 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bapak, mau makan dan minum? Biar gampang, Pak, nolongin ya. Katanya 20. 16? Apa? Kan ada yang jatuh ke bawah, ada yang jatuh ke laut. Itu jatuhnya menyelamatkan diri atau? Segera tahu, Pak. Ini ya. Bisa aja dia adrenalinnya terlalu tinggi kan, terus akhirnya dia lompat. Di pinggir, Pak. Kan ada yang lompat. Gimana sih, Pak Jo? Ada yang jatuh. Pak Jo. Stamina Bapak, Pak. Banyak-banyak olahraga, Pak Jo. Panen berapa kali luka saya enggak obat-obatin, Pak. Kayak saya, Pak. Saya naik ke atas mobil dulu, Pak. Pakai ini atau ke sini dulu nih, ke samping. Nih, tuh. Pakai ini dong. Berdiri di sana, Pak. Mau saya jajarin di sana. Ini regulatornya berapa, Bu? Enggak bisa. Kalau legawa pasti kena penjara. Gua enggak bisa kayak kemarin. Mana? Oke. Nih. Oke, nanti sekalian aja istirahat dulu, Bapak. Oh, ya udah. Kita. Oh. Aduh, ini Pam. Pak, ini kena. Ah, mana? Nanti semua belajar lagi wincunya, Pak. Nanti kalau ilmunya udah tambah baru. Kita gara perempuan. Be, ini merah. Orang-orang ini minta anjir. KTP jangan deh. Kurang ajar. Bukan hormat pada badan. Kesian. Putih Bu. Iya Pak. Yang putih yang mana ya? Tadi meledak semua soalnya Pak. Motornya. Ya motornya paling jelek Bu, motor BF. Itu motor sewa saya itu Bu. BF lagi deh gimana? Alhamdulillah, boleh Bu. Ya udah nanti habis ini ya. Udah lu itu motor teman saya sewa itu Bu buat opa. Ya udah saya beliin BF baru deh buat Bapak. Ini maksudnya apa ya dijejerin Pak kayak nasi aja ini. Bapak tuh bilang saya maunya BF rata kanan soalnya kendaraan saya tuh yang rata kanan gitu ya. Cepet Pak. Rata. Ya Bu rata kanan Bu. Kenapa Pak? Hey guys. Ya itu rata kanan. Ya udah BF-nya dibeliin Pak apa Bu Munaro rata kanannya sama saya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya Allah mau gue sih banget Pak. Gimana mau? Ya Pak mau Pak saya. Ah ya udah Pak, habis ini nanti kita ini ya Pak. Ke dealer habis itu kita ke bengkel. Oke. Boleh. Ini mesti saya Pak, kasihan Pak soalnya Pak. Kenapa ini? Ini rata kanan tuh. Mata jangan Sandranya mesti Bapak. Bukan Pak. Ini Bu Munaro. Pasat lantas. Sama tadi kan yang bawa senjata satu cek ya. Tadi saya menyuruh anggota untuk bertanggung jawab gitu. Keceplosan Bapak. Sandranya Pak Jo. Enggak jangan. Tadi Bapak udah saya perintahkan untuk langsung menaiki mobil, Pak. Coba pinjam tuh, biar cepat. Pinjam tuh. Saya enggak bawa, Pak. Jangan pada lari. 63. Coba. Cepet per orang ini. Ini cepet per orang aja lah. Cepet per orang lepas ya. Hah? Cepet per orang lepas bagaimana?
invoice, invoice cepet per orang aja. Terus 100. Ya? Terus kita kasih sanksi sosial aja. Iya, iya. Boleh, suruh nyanyi. Apa berjajar berjajar di sana? Ya udah tadi kan Bapak Santri siapa yang namanya tadi, Pak? Eh kamu, suspek sana ya. Tadi kan kamu BF-nya dibeliin Bu Munaro. Tadi diratakanin sama yang tadi tuh anggota saya. Iya, Pak. Saya bayarin parkir aja. Kamu nomor berapa? Belakang. Parkir kalau kamu mau parkir, saya bayarin nih. Jadi saya berkontribusi juga di sini ya. Alhamdulillah ya Allah. Antum berapa kamu? Maksudnya baik-baik. 581, Pak. Sekarang masih 2000 kan parkir ya. Jejer di bawah mata. Kalau di Los Santos di Merah Putih ini, Pak. 1000. 11000. 100.000. 100.000. Itu kamu parkir apa nginep kayak parkir bandara tuh? 100.000. Buka baju kalian. Tapi koreksi aja Pak kalau salah. Sorry. Baju kalian. Enggak, 10.000 kayaknya deh, singkat saya. Baju kalian bukan. Baju bukan rompi, dengar enggak? Ribunya mantap dah. Ah, tuh Pak ya, buat parkir ya. Jadi parkir udah, motor udah. Mandi udah Pak ya, aman nih. Bilang apa tuh Pak sama jenderal saya, Pak? Bro, otodidak. Makasih, Pak. Masa buka bajunya? Apa enggak kedengeran, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang kenceng dong, Pak. Ini kalian udah Bu. Siap, makasih. Resulting nanti. Dan tidak akan melakukan tindakan. Pertama, kita akan melakukan denda ke kalian dikarenakan tadi sudah melanggar peraturan di sini. Yang kedua, kalian akan dikasih sanksi sosial untuk cuci piring di lounge. Cuci piring, Pak. Cuci piring. Pak. Jangan diam, biar gue ngomong. Cuci piring, Pak. Cuci piring. Saya Pak, tidak mau tahu. Kalau kalian tidak aja, Pak. Udah, Pak, jangan mau. Cuci piring, Pak. Kalau kalian tidak ini, bersihkan toilet rumah sakit. Mending bersihkan toilet rumah sakit atau cuci piring di lounge. Cuci piring aja, Pak. Cuci piring, Pak. Cuci piring. Cuci piring. Saya akan nunggu pertanyaan hari ini. Kalian Bapak, lagi. Bapak ikut aja, Pak, biar enak. Enggak ada. Nanti saya akan lihat foto kalian, apa kalian sudah membersihkan daripada piring-piring yang ada di lounge. Yang terakhir, denda kalian satu orang 75.000. Kali berapa orang di sini? 20 orang kan? Enggak sampai, Pak. 17 di sini. 17. Oke, 17 kali 75 hitung sama kalian. Wah, 75, Pak. Yang bayar yang rambut merah, Pak. Enak aja. 1,5 juta. 1,5 juta itu dikurangi jadi 1.850.000. Siapa yang mau nanti dulu nge-invoice, nanti kalian bayar teman-temannya biar nggak pusing nge-invoice-nya. 1 juta. Baik-baik yang cewek lah, apa gue baik ke cowok? Mana? 100.000. Wah, uang DPM saya nggak cukup. Dah kali kian. Saya cuma 80.000, Pak. Nah, itu resiko kalian, saya nggak mau tahu. Daripada kalian di penjara. 1.800.000 lah, Pak. Satu-satu aja, Pak. Kurang-kurangin lah, Pak. Dikit, Pak. Itu bukan satu orang, tapi keseluruhan. Saya sudah baik hati. Iya, sana aja. Aku juga Pak, tadi sana aja kebuk juga. Ikut-ikut bukuin polisi juga, Pak. Dipukulin sama yang merah tadi. Yang sana ini makanya dia pingsan. Enak aja. Eh, Pak, asal Bapak tahu yang saya satu lawan seputar, Pak. Gimana lawan dia, Pak? Saya tahu lihat kamu tadi mukulin dia orang. Enggak ada, Bapak. Kesibuk kamu tadi. Udah, Pak. Gini aja, Pak. Jangan 1.800.000 dong, Pak. Dikit lagi, Pak. Kurangin, Pak. 1,5, Pak. 1,6 ya. 1,550, Pak. 1,6. Udah, itu sudah denda maksimal. 1,550 lah, Pak. Kalau ini siapa? 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 Saya aja, Pak. Bayar langsung sekarang ya. Saya aja, Pak. Enggak, jangan. Gua aja. Udah. Ya udah sini, saya invoice-in berapa, Pak? Aduh, Pak, udah tenang selangkah. Coba invoice-in. Saya bukannya 1,275, Pak, kalau 75.000 kali 17. Mana? Bapak kantong berapa? Oke. 360, Pak. Langsung dibayar ya. Biar bisa masak. Katanya diskon. Oh enggak, kalau saya itu katanya diskon. Diskon makin naik kok, aneh dah. Ibu punya cowok emang. Karena 1,275 kenapa jadi 1,8? Enggak tahu. Kalau gua bilang cowok ibu suka masak, padahal saya doang yang suka masakin ibu. Kalau saya hitung 75 kali 17 1,275, Pak. Biarin aja bodoh mereka, biarin aja. Enggak ya? Udah.
Ya mayannya enggak enggak. Kan itu ilmu dari Pak Kulo kan. Bagus. Waktu mulai. Ya itu kan udah bayaran. Bagus. Ya enggak deh ya. Kalau saya sih masih peka. Dulu kayak gitu kan Joshua kan. Ah benar-benar. Kan itu ilmu dari Pak Kuro kan. Betul betul Pak. Bagus Joshua kan. Bagus Pak, bagus Pak. Bagus Pak. Teruskan Pak. Yang penting ya penting cuan. ABM 01. Kalian mau cuci piring atau kalian jalan kaki ke kota? Pak. Kenapa kenapa? Kenapa emang ya? Pak. Anak WT mau rampok tarik. Persiapan aja. Alright. Napon gua. Koro, anak WT di mana Pak Koro? Ayo ini dong. Guys, guys antarin saya, suruh yuk. Semuanya berdua berdua. Pokoknya saya minta kalian cepat-cepat sekarang ya. Cuci piring di lawn. Mana Pak Koro? Ini lurus depan kiri itu. Di tanah-tanah. Nah, kiri deh. Oh, kota, ayo dipercepat. Kita ada info barusan akan ada emergency ya. Ayo anggota kumpul di makwa semua ya. Iya serius. 86102 Pak Irjen. Kel dulu Pak ya. Kur enggak mau ke pedagang. Apa enggak? Iya Pak. Pak ini saya di jembatan. Ada enggak ya nomornya ya? Betul. Eh, Sandra di 6. Lah kok enggak ada? Mobil 6x6, Pak. Enggak ada. Jadi yang naik heli siapa aja ya? Pak Sender, Pak Mama sama Pak Kosmas. Ah, 109. Pak kalau kendaraan nanya kurang, yang iya, iya, iya. Pak BIM 06. Wah, ini Kosmas enggak ada kah? Hilang enggak dia? Ada. Enggak tahu. Oh, soalnya udah enggak ada bucinan. Kalau ada bucinan udah hilang deh nih. Nih. Kosmas, mana Kosmas? Ini lalar hijau lagi. Yo, jogging yo, yo jogging yo. Semangat, semangat, semangat. Anak motor semangat, semangat, semangat. Bung Munar 102. Anak motor doang, pulangnya jalan kaki. Motor, Pak. Naik ke genem 3, Bu. Pulang-pulang jadi anak yang sehat. Itu, jadi anak ini, anak ya, gym. Ini Harley katanya. Pak Kosmas? Oh udah ada ya? Harus saya tinggal ya? Mereka padahal lebih banyak lah. Apa ya 17? Iya, tadi makanya kemajuan, makanya saya bilang radio jangan kemajuan, jangan kemajuan. Iya, kamu lihat saya udah sekarat 3 kali, saya perbanan di atas mobil jenderal aja. Perbanan enak banget. Perbanan terus, gabuk. Mereka tuh enggak sempat perbanan, mereka enggak sempat perbanan. Iya, enggak sempat perbanan, terlalu enggak ada. Iya. Enggak, saya perbanan 10 habis tapi enggak perlu naik ini kendaraan. Pokoknya mereka tuh hampir mau ngeroyok kita tadi tuh. Ya, mereka nafsuan lah, nafsuan. Teriak-teriak. Terlalu bersemangat. Iya, Sander tuh orangnya ini, guys. Harus ada kegiatan, toh. Itu bagus kalau ada kegiatan. Kok enggak kayak saya kah? Kayak enggak deh. Amat turun, Bang. Ya, turun, woi. Oh iya, iya. Jangan tanya senang atau enggak, anjing. Saya mau beli perban lagi lah. Aduh. Kenapa Pak? Parkour master saya. Parkour master itu pasti kurang darah. Kagak coba. Keras. Parkour. Peter parkour. Aduh. Ya Pak Kuro, kita kecepetan Pak Kuro. Kenapa emang? Saya mau ke RS dulu. Nyantai dulu lah. Saya mau ke RS. Saya juga mau beli perban Pak Kuro. Rip dan suara dalam rip tuh mau aja izin mengantarkan Pak Alvaro ke rumah sakit Sendiso dikarenakan harus operasi Pak. Emang rumah sakit utama gak ada ya? Ada. Ruang operasi ada. Rumah sakit utama rusak katanya Pak. Kopi. Tapi farmasi di ini
Nggak, kita lihat kalau misalnya nggak jadi rampok tarik, kita ke AS guys. Nah gini kayak ada yang seru, dari kemarin gabut mulu, sumpah. Lumayan bro. Lo mau tau gak yang pecak okay. Tadi kan pas ada situasi itu langsung penjualan ada ya. Karena udah gak ada lagi. Fenomena zaman tadi sekarang. Ada yang ini anjir, ada ya, mayans yang masuk ke mobil polisi perbanan. Sumpah. Susun turun lagi dia. Bagus, dia pinter anjir. Gue yakin keluar. Wah, top 1 nih. Top 1. Lord beli obat, Lord. Juhu. Lord apa? Beli obat. Juhu, top 1, top 1. Saya mau beli perban. Sesepuh. Ini sesepuh merah putih. Ini rambut sama baju merah putih. Benar-benar merah putih. Eh, kita tadi sudah beli dia sama Lisa deh. Tadi. Apa? Dia sama Lisa. Mbak. Ya. Saya beli katanya Pak Holiday. Kamu tuh besar teman, Pak. Apa? Besar. Tadi katanya kamu tuh. Wah. Halo, treatment. Benar-benar suhu dia kantong 3 ini. Nungguin ya. Kok dikasih toh? Bisa treatment, Bu. Oh ya, lupa. Udah enggak apa-apa lah, nanggung. Bu. Iya. Betul, Pak Dre. Enggak tahu dia siapa. Yang sudah bantu. Yang buat itu namanya Michelle. Maksudnya namanya. Apa enggak aman, Pak? Aman, Pak. Aman ya? Enggak mau nebus sama. Enggak, saya beli obat deh. Boleh coba. Kantong surat resep obatnya di kantong 620. Ya kan kalau lagi ada RP kayak enak ya? Loh. Maksudnya udah lama juga kita enggak perang bareng anggota kalau emang benar. Benar, Pak. Enggak ditunjukin, astaga, ditungguin. Lah. Oh, baru kita lagi. Iya. Kan tadi belum ditunjuk. Ah, udah. Ya, expired sih, Pak. Ya udah. Tapi boleh enggak, Pak? Terakhir, Pak. Saya tanggung, Pak, bertugas nih, Pak. Enggak ada waktu. 586, Pak. Nanti saya perpanjang habis ini, habis ada urusan ini, Pak. Kantong berapa? 620. Udah belum, Pak? Tunjuk enggak sih? Oke, thank you, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, Pak. 25. Berapa? 25.000. Bapak okay. Sebelumnya udah punya apa nih? Kayak harus minum wedang jahe nih kayak Pak Holiday nih, Pak. Dari kantor. Nah, 620. Lesu kali, Pak. Oh, aman aja. Oh, Pak, 2 bulan lagi, Pak. Semangat, Pak. Iya, senang. Sudah, Pak ya? Iya, ya, Pak. Ini yang bikin Pak Meria ya. Sama, Pak. Itu, Pak. Oke, bentar. Mana tadi? Mana tadi? Bentar orangnya. Ya kocak, perampokan mobil anjing. Ya nggak jadi lah. Holiday. Perampokan mobil. Ini katanya Pak Kurno mau ikut perampokan mobil, Pak katanya. Ya nggak jadi dong. Apa? Kalau perampokan mobil nggak jadi apa? Ada ini. Perampokan dulu nggak penting, Pak. Sumpah dah. Enggak, katanya dirampok tarik. Oh iya. Iya, ah udahlah. Ah elah. Ya suka gitu dah. Ya ada yang mau narik kayak waktu jersey ada aja yang rampok mobil aja. Oke elah, tembakin anjing, elah. Tepae, cooldown. Berapa lama sih cooldown? Sejam ya? Hah? Ih lama anjing sejam tuh. Ya udah kita ya. Saya udah putus nih. Terus? Udah putus, saya udah gak punya cewek nih. Aku cari cewek aja gak apa-apa. Nah, cewek-cewek kota ini. Kota ini terlalu ini, Pak. Cowoknya tau banyak sih. Cewek tuh pasti cowoknya banyak sih. Nah. Gimana, Pak, untuk emergensinya, Pak? Mereka orang dulu kan mau kelompok lain, Pak. Alah, tuh ah. Jelas banget. Halo? Iya, halo, Pak Kuro. Ada yang bisa dibantu? Ya, kebetulan lapar banget nih Bu Renasha, saya mau beli makan. Ah, lapar banget ya. Iya. Kebetulan saya masih di pelabuhan ini, kirain nyariin Ellen, Pak. Nyariin Ellen, Ellen kayak udah mati. Eh, mulutnya dijaga nih, Bapak. Ya, gak boleh kayak gitu loh, astaga. Oh iya. Sama adik sendiri gak sopan ya.
Jadi saya ke pelabuhan apa ke mana nih, ke restorannya? Ke resto saya masih di pelabuhan nih, nih kebetulan. Kalau mau mungkin bisa ke resto Pak Puro, nanti saya ke sana. Oke, saya 10.08 ke resto. Tunggu Bu Renasya. Halo, aku sehat. Siapa nih Fikri? Kok Bapak sore kayak Iqbal apa telepon sama cewek sih, Pak? Tiba-tiba. Saya izin ke bengkel dulu ya, Pak ya. Kamu. Ah, elah WT obdo lagi. Udah. Ya WT, Pak. Aduh, semalam, Pak. Masa rampok ini, Pak. Demand-nya suruh Pak Jo buka baju juga joget, Pak. Di post Twitter lagi sama Noah Walker, Pak. Gak bisa. Tuh, Pak, Noah Walker tuh. Tang-tang ente sama Vika dia, Pak, jadi gitu, Pak. Vika, Fiona. Kan namanya Delin, wah, kapan ya. Udah cerita lama, Bang. Cerita lama banget ya, gila. Arah jam ini, jam 3. Jam 3. Kiri. Jam 1. Kita bisa buktikan di sini. Yaudah, aku keluar kota aja deh. Jangan dulu, Bu. Jangan keluar kota dulu. Hah? Kenapa? Karena masih ada orang yang ingin menemui Ibu. Siapa lagi kalau bukan saya? Emang dia aja. Ini Bu Ica bukan sih? Enggak. Siapa? Bianca. Bu Bianca yang waktu itu di pelabuhan ini enggak? Ini Bu Topang enggak? Iya, benar. Iya kan? Iya benar. Ingat saya enggak? Aduh Bapak, kayaknya tuh udah lama banget deh. Kayaknya udah gak inget. Pokoknya aku sering bawa polisi deh. Nah itu saya. Dia ingetnya mau orang ganteng doang kayak saya, Pak. Sorry ya. Kamu diem kamu ya. Minimal mah kalau mau kelihatan ganteng dibuka kacamatanya tuh. Oh, bisa berkaca iya. Aku tuh di situ. Gak bisa, aku habis lasik Bu, habis lasik mata kemarin. Oh iya. Ya Kuro Bu Bianca. Kalau Ibu Pak lupa Kuro. Ya saya ingetin. Oh, iya. Saya George Legawa, Bu. Siapa? George Legawa. Oh, ini apanya Pak Legawa ya? Oh, saya kebetulan ibaratnya di keluarga gue tuh saya tuan mudanya, Bu. Oh, tuan muda. Iya. Yeah. Saya kebetulan megang saham dari kelompok keluarga gue tuh 80%. Iya. Siap. Bu. Di kalau Ibu mau ke Maldives, mau kemana saya bisa bayarin. Oh, siap si paling banyak duit. Nah, mungkin langsung dicontohnya Ibu minta 5.000, Bu. Ibu mau ke Jakarta, enggak. Sini saya bayarin. Saya kalau mau minta duit saya cuma minta beliin Terus Ibu, tapi saya ingin nunjukin kita saya bukan dengan uang. Terus beli Bu. Masker, terus beli turunnya. Gitu. Ini untuk Ibu mau berburu. Iya, pengen. Bu, tapi katanya ditunda, Pak. Menunjukkan cinta saya bukan dengan cara uang sih, Bu. Lah, tapi enggak gini. Bapaknya tadi bilang enggak. Iya, itu kita semua kita lakukan potong harian aja dulu. Kamu. Kita jadikan belum beres, Pak. Sedangkan Bapak kita tenang ya, tadi untuk diamnya. Iya, kopi. Iya, saya bisa ngasih. Jangan pada diam. Kita enggak saya bakal, tapi itu semua bakal datang ketika saya sudah memiliki Ibu. Benar enggak, Bu? Oh, berarti sekarang belum punya apa-apa. Sekarang masih bisa. Bentar, saya tinggal jentikin jari saya sekali muncul semua, Bu. Waduh. Serem juga ini. Ya, pendekatan mamat nih setengah-setengah. Ini tatonya ini bagus ya, Bu, ini terinspirasi dari mana? Apanya? Tatonya ini. Ganggu Kosma. Ya. Apa? Ibu nih tatonya terinspirasi dari mana, Pak? Apa? Paru operasi. Ha-ha. Ini, Pak, tato. Tatonya terinspirasi dari. Tolong, Pak. Apa ya? Dari apa? Dari. Kenapa bisa patah tulang, Pak? Dari luar sanca. Kecelakaan mobil. Oh, iya. Iya. Tapi saya tatonya cocok di Ibu ya. Walaupun banyak cewek lain make, tapi kayak lebih cocok di. Oh, thank you, Pak. Hah? Bu Bianca. Aduh. Sorry. Jahat banget baru kenalan, belum apa dan panjang. Wah, ini namanya Bu, kantong berapa? Physical touch, Bu. Love language-nya Pak George ini. Ibu kantong berapa? Tuh, Bu. 200. Ibu, saya boleh minta nomor telepon Ibu gak ya? Sekarang kebetulan saya harus ada urusan. Eh. Anjir.
dicolong. Pak Mamat ente. Pak, aduh. Dicolong anjing. Itu siapa bu yang gendong-gendong ibu? Tahu nggak kenal. Saya kira cowok ibu. Tadi dia di situ kan, terus nanya-nanya saya. Nama terus? Kamu siapa? Tapi nodongin pisau. Wah, dia nodongin pisau. Oh iya tuh. Teman kamu tuh ngapain tuh? Kenapa nih? Obatnya mau ditaruhkan nggak? Kenapa dia megang-megang pisau? What do you want? What do you want? Kamu saya penjara aja nih, kamu nodong-nodong pisau keluarga ya? This is a... apa? This is plan. Oh plan. Yeah. Kenapa? I am from the hell. Kenapa? I am from the hell. Apa tuh maksudnya? Lu ngomong kayak sakit tenggorokan. Terima kasih. Aduh. Aneh. Ya kalau Lian Mamat itu kembaran saya udah meninggal, saya itu George Legawa namanya. Ini kebetulan Oh jadi ini digan George Legawa. Iya. Nama saya George George Legawa. Ya. Apa sih tadi namanya kok juga lupa? Tahu enggak kepanjangan Martel? Nama panjang George Legawa tahu enggak Bu Bianca? Ibu tahu. George Legawa. Enggak apa-apa Bu, ini dia maklum Bu, dia lagi ada ini kebanyakan uang dia kayak lagi pusing. Jadi saya support teman Bu namanya ini Bu. Ini aja deh, ini aja. Kalian berdua tuh banyak duit kan. Gak usah pamer-pamer ke saya deh kalau enggak bisa saya beliin saya gudang, enggak bisa beliin masker, sentuh. Kamu mau gudang, mau masker? Sini aku transfer. Kasih cash lah, ini ada ATM sini. Tapi kalau aku sih kok ada lagu ini apa nih, apaan sih, bikin copyright cok anjing pakai lagu dipakein toa dah. Itu balapan pakai toa lagunya anjing. Bisa-bisanya sepeda sampai sini. Lagi kenapa apanya? Wah, ada apa ya Bu? Ini hadiah saya yang pertama. Yang pertama. Ibu kantong berapa tadi sih? Udah Bu Bianca. Bu. Sering-sering ini ya Bu. Apa? Kan saya bilang saya stick to my siapa? Words. Kalau saya bilang iya berarti iya. Kalau saya bilang enggak. Tuh Bu. Terima kasih. Ibu bilang enggak. Ibu jangan pakai itu deh Bu, jangan pakai apa? Apa sih itu namanya? Bando kucing deh Bu. Kenapa? Karena kucing itu enggak suka manusia. Kucing gak suka manusia, gimana konteksnya yeah. Kucing gak bisa sudah suka manusia. Aduh gak jadi Bu, saya mau ngejokes gak nyambung. Aduh ya. Iya Bu, cuma saya lupa punchline-nya. Oh gitu. Kok Bu Bianca ini sukanya dijemput pakai BMW, Mercy apa? Pakai ini, pakai Vespa. Pakai Vespa? Iya. Oh boleh-boleh, seperti WTB Vespa dulu. Iya benar. Enggak, beli Vespa aja tuh, Vespa harganya 25 ribu. Oh Vagio, oh iya. Enggak, ya, boleh. Nanti next time kita ketemu aku bakal bawa Vagionya kalau gitu. Oh boleh. Oke Bu Bianca. Bianca hati-hati, jangan lupa makan minum Bu. Iya. Takutnya ya Bu ya. Pak Wolo juga jangan lupa makan minum juga. Oh iya Bu Bianca, thank you udah ngasihin. Iya. Ini Bu Bianca, aku kayaknya mau bertugas tuh Bu Bianca nih. Oke, selamat bekerja. Ya, makasih Bu Bianca. Bu Bianca juga semangat deh. Oke. Jangan ini Bu, jangan capek-capek. Iya, aman aja Pak. Capek-capek, cantiknya maksudnya. Allah, kocak lu. Ya, lu bacot lu ya, lu lebih alay ya. Tolol, diem lu. Awas, aku mau ngambil uang. Iya, yaudah.
Ya udah Bu Bianca, dadah. Iya, dadah. Eh bentar Bu, ibu pakai parfum apa Bu? Aku, pakai Luxury. Oh pantesan wangi banget. Oke, Bu. Iya Bu. Deh Bu. Bu kocak nih. Hati-hati. Eh Cosmos nih kayak gak ngerti banget brokot anjing. Brokot. Suportif dikit gitu kan. Bu Rene. Halo. Satu paket bisa gak? Mana? Satu paket. Oh. Eh baru masuk sih sini. Makanya. Oh ini ada sepeda nih. Ah, om. 20.000, Pak. Eh. Gak bener. Iya. Aku ada susi doang gimana dong? Gak apa-apa. Apapun. Yo, apapun. Ya, yo, mau berapa? Mau 5 paket ya. 5 paket. Mau. 5 paket. Tomat mau berapa? Saya mau 2 aja. Dua kamu. Terus Sakura berapa nih? Duanya 20 ya. Sorry. Iya. 2 paket kan. Jadi 2 paket dong. Iya, 2 paket ya. Ya udah kalau gitu Sakura? Semuanya aja kalau gitu, Bu. Enggak, ya, udah, berarti mau ngurut 3. Enggak jadi, saya 30. 30. Gitu ya. Ya udah, kalau gitu. Ya udah 55 aja. Pakurin bayarin kan? Iya. Yeah. Oke, okay. Tuh emang agen saya nih paling baik itu emang. Oh ini, iya. Kantong pekuro kantong berapa? Ya 395. Berapa? 395 bentar ya. 395. Pak Bu Rene. Kenapa? Ibu lihat nggak sih ada yang berbeda dari pekuro gitu? Apa itu ya? Auranya, auranya lebih karismatik gitu. Terus mukanya. Saya jarang ketemu sama pekuro, ketemu ya sering saya sama adiknya. Adanya udah mati, Bu. Terakhir ketemu Ellen siapa? Kapan, Bu? Ada, padahal aku ketemu di sini. Kemarin dia ke kota. Bukan kemarin. Lama sih. Oh. Makanya saya bingung lah, perasaan adik saya udah enggak ada deh. Adanya udah enggak ada, astaga. Iya, enggak sampai. Kok Mas? Udah meninggal. Enggak tahu. Bapak. Emang udah meninggal adanya? Enggak tahu makanya. Gak tahu dia sendiri loh, masa gak tahu? Coba dicek di rumahnya tuh, di bawah lemari. Gak tahu dia marganya. Di bawah meja. Udah clear, huh? Udah clear. Oh, udah clear. Oh, iya, saya gak dianggap. Oh, gak dianggap Ellen ya. Ellen clear masa. Ini tetsunya disingkat. Oh iya, iya. Jadi kuronzo teteh. Kuronzo teteh sih. Ah, tadi tetsunya disingkat teteh kan? Ini teh, Claire nggak disingkat. Oh. Ya, kemarin udah ketemu sih di situ. Waktu dulu itu dia nunjukin ininya kartu apa ya? Apa sih kartu anaknya itu ya? Oh iya. Ayo semuanya let's go. Dia nunjukin terus ya itu emang ada Claire-nya. Iya makanya saya langsung wah saya blok nomor dia. Dia kok kayak gitu mungkin karena Pak Kura terlalu sibuk kerja kali. Oke untuk pimpinan Pak Tolik kali ini oleh Pak Wati. Dia suruh harusnya, dia harusnya udah dewasa sekarang, masih bocil aja sampai sekarang. Gitu kah? Iya sih udah gede. Kalau kita ke ada, kursi ada, tiga lagi sakit, lagi sakit, ya. Lagi sakit dia. Di kopi. Apa? Sakit dia kemarin kita minta telon. Oh, minta tiga menuju pesat lima anggota pak. Tapi tadi kemarin pas tempat-tempat semangat sih bu, don satu, don tiga baby gitu kan ya. Oh iya gitu. Iya. Tapi katanya lagi sakit sih. Mungkin karena abis semangat banget jadi capek kali ya. Langsung keluar negeri lagi dia. 3870 pak, kita menuju ke koordinat 24. Oke, ini lagi sibuk kan nih pak polisi semua nih atau kayak gimana nih? Emang lagi sibuk, cuman Pak Kuro lagi make time aja buat ketemu Bu Renesha. Gimana? Dan make time, kan, make time. Itu bahasa Inggris apa make time tuh? Lu belajar dari mana make time? Make time itu kayak ya ngasih waktu. Bener lo make time. Coba cari aja. Kalau kalian gimana Pak Kuro? Time kali. Bukan share time, make time. Spare. Oh spare. Enggak. I'll make some time to meet with you kan gitu biasanya. Atau I'll spare some time. Gitu. Level saya ini tinggi skornya. Oh gitu. Oh, kalau berapa tuh telepon emang? 24, saya lupa berapa ya. Keren sering pokoknya bu. Pokoknya di pokoknya di apa, di yang kotak-kotak list nilai itu saya hijau bu paling di atas. Oh, saya lupa. Hijau. Oke, kita menuju ke stabilo kali. Ya,
kan yang hijau, yang hijau tinggi, yang kuning average, yang merah di bawah passing grade gitu. Oh, gitu. Berarti hijau nih ya. Kalau Pak Guru apa nih? Kuning ya? Enggak, atau merah? Enggak, ya, all around. Saya all around, Murene. Apa? Saya bisa tiga bahasa. Oh, coba dong. Nah, saya bisa bahasa Indonesia. Bahasa merah putih sama bahasa kota kita. 192, Pak. Proses jawab. Oke. Ya, Serina dan Rotatara kembali. Berapa? Oke. Keren. Ya. Kalau Bu Rani bisa bahasa berapa bahasa, Bu? Saya? Saya cuma bisa, saya bisa tiga bahasa nih juga. Apa aja tuh? Bahasa merah putih, empat berarti. Bahasa Indonesia, bahasa merah putih. Mabuk tapi. Bahasa polis, bahasa eksekutif. Bahasa eksekutif? Saya bisa bahasa eksekutif. Oh iya. Ambil semua ya buat. We out gang. Saya punya saudara namanya Kurochi ya, Bu, di sana, Bu ya. Oh iya. Yeah. Ya kalau mungkin kalau Ibu bisa berbahasa dengan dia, bisa kali dibantu, Bu ya. Kenapa mau dibantu? Iya, boleh. Tapi dia miskin dia di sana tuh. Berapa paket, Bang? Bantu Ibu. Saya izin, Pak. Apa Batara situ ada? Waduh, mau dibantai. Batara. Mobil 3 uang 10 juta ya. AK 475. 80. AK 475 gitu ya. Sama combat pistol polisi 5 juga. Oh, berarti saya bukan 3 bahasa, saya 8 berarti. Waduh. Waduh, apa budget? Oh iya. Pak Kuro ini jago loh bahasa kota kita. Oh, sih, bahasa kata kita ya. Nah, saya bahasa merah putih Indonesia. Indo Pride. Kata after school. Eksekutif. Kenapa itu kamu enggak ikut patroli pemalas? Oh, Pak, dipanggil Pak lagi. Ini saya sama Pak Kuro, Pak. Tadi, Pak, bentar. Ini lagi ada. Cepat ikut ke barisan personel untuk melakukan patroli. Oke, saya 108. Ah, diomelin negawa. Kemanaan, Pak Kuro? Ya, dicari kan bapak polisi sekalian nih. Kenapa? 401 clear apa ya? Enggak, kirain dicari. Yang dicari mah Mamat. Soal dia anak Mas Jawa. Waduh. Ya. Gini. Ibu di bahasa kota kita, Ibu ada namanya Mansur Martinez, Bu, penguasa kota sana, Bu. Ibu bisa bantuin yang Mansur Martinez. Kan dia bilang bahasa dia hopefully sama eksekutif ya. Aneh banget dah. Bahasa kota kita bantuin Mansur Martinez. Oh, saya jumping. Enggak level saya sama yang namanya Martinez. Pak, gitu-gitu biar sih lewat, Pak. Kayaknya gua harus jadi ganti ganger ya sama pakai suara itu kan ketelur first changer. Jadi Bu Rene nih jarang kelihatan, Bu. Saya lihat-lihat, Bu ya. Aku jarang kelihatan karena aku sibuk di Meksiko. Oh, Meksiko ada lagi bahasa Meksiko nih. Iya, tapi aku di Meksiko pakai bahasa Indonesia di sana. Oh, bahasa Inggris gitu. Oh, itu berbahasa 5 ya. Iya. Kan bahasa aku tambah lagi ternyata, guys. Iya. Jadi ada berapa tuh? 4 sama 6 tadi apa? Populi, bahasa populi, bahasa eksekutif, bahasa merah putih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa 5. Suaminya 5. Iya. Ya, masih ada ya bahasa 5? Kayaknya yang udah nggak ada nggak bisa nggak bisa dijadikan bahasa nggak sih? Oke, gitu sih, Pak Kuro. Lah iya dong. Kalau gitu saya sebut semua bahasa yang pernah. Nggak maksudnya karena soalnya dulu pas waktu di negara itu kan pernah jadi dokter kan di sana. Nah jadi kan kebetulan di Meksiko sekolah kedokteran. Nah jadi karena pas aku di negara PF itu aku spesialis gitu kan, aku kadang dipanggil ke Meksiko buat bantu case di sana jadi dokter forensik kayak gitu. Kayak Pak Kuro juga jarang kelihatan deh sama perasaanku doang nih. Wah iya, soalnya jiwa gangster saya bergejolak. Oh, seperti itu ya. Tadi bahasa mau kota kita ya, aku kayak punya kenalan yang di sana deh. Oh, punya emang? Enggak, saya kalau di kota kita
Bukan gangster. Oh, bukan gangster. Iya. Oh, apa tuh? Tuan muda lah, tuan muda. Tuan muda ya. Iya. Oh, iya. Okay. Emang kalau bahasa eksekutif jadi apa nih, Bu? Nando. Aduh, saya disana bukan siapa-siapa kalau bahasa eksekutif. Nando mau aja. Saya kira medis, enggak? Oh, enggak negatif ya. Saya sudah muntah-muntah medis terus ya. Di mana-mana. Apa kurun itu mungkin kenal sama ini mamanya teman saya nih. Di sana, di mana di bahasa kota kita tuh. Apa? Aduh, siapa? Ini. Renanta. Nah. Renanta. Eh, itu mah kakaknya Kleis, kakaknya Kleis. Ah, tapi jarang kelihatan, sekali doang saya lihatnya. Oh iya. Oh. Iya, kayak sibuk orang itu. Ya kok aku tapi aku pernah ketemu dia di sini loh. Aku pernah foto berdua sama dia di sini. Kok bisa? Bener, Pak, ladang jamur. Lah, bisa lah. Masa enggak bisa? Gimana sih? Apa? Oke, kita menuju ke koordinat 3029 menyusuri tol Alam. Gimana tuh bisa? Kok bisa? 86. Coba sekarang ketemu. Apa? Ketemu sekarang apa? Coba. Nih, masa aku nyuruh orang tua sini dong. Ya enggak di kota orangnya Bambang. Oh, buat gua. Oh, berarti harus di ini dulu lah, di poaching dulu biar masuk kota kan ya. Berapa, Mas? Iya. Mungkin kemarin tuh ini kangen ketemu anaknya. Aku tahu Jadelin kan? Jadelin kayak pedagang juga. Jadelin ini kan pacar Mamat. Tahu, bro, orang bro. Iya, Jadelin Claire. Jadelin Claire Gofen kan. Iya, itu kan ini anaknya Tante Rena. Aduh, siapa sih suaminya? Gon ya. Bukan Gon, namanya Gonggong, Gong. Oh, Gong. Setahu aku, saya panggil dia Gonggong. Oh, selama ini aku salah berarti. Aku manggilnya Om Gon sama. Om Gonggong ya. Bukan buat maaf, paling buat ngilangin. Oke, okay. Nanti aku ini tanyain ke Jadelin kali ya. Nama bapaknya siapa? Oh, boleh Jadelinnya. Jadelinnya kok by the way gak kelihatan juga ya? Sudah apa karena diputusin sama Mamat nih? Kayak kemarin ini, kemarin dia habis ada urusan luar negeri juga. Aku sudah ketemu kemarin. Oh, urusan luar negeri. Lagi ada siara di Meksiko ujung-ujung. Meksiko ujung-ujung mana lagi? Yang satu itu dari gua anjing. Lah Meksiko kan tetap ada ujungnya dong. Masa enggak ada ujung gimana sih Pak Kurun? Enggak, maksudnya kan Amerika aja ada bagian-bagiannya kan. Berarti Meksiko ujung nih bagian mana nih? Ya aku enggak tahu, pokoknya dia bilang ada urusan di Meksiko ujung-ujung gitu. Enggak kepo kan ada orang. Kan ada acara keluarga kan mungkin ya. Om ya itulah sama Tante Rena. Tapi by the way itu kalian ini yang Claire ini tidak ini kan? Kalian siapa dengan tuh Pak? Saya bukan Claire nih. Eh, bukan Claire. Loh, saya bukan. Loh, saya apa belakangnya? Satu aku. Satu sebelah ya. Simbaro, tapi aku mah enggak ada hilang. Aku Renesha B. Marziga sini. Oh, beda sama Claire. Claire. Beda, tapi kemarin collab waktu 40.000 di kantong. Enggak, kemarin waktu Tante Rena kesini katanya udah dianggap keluarga katanya. Tapi aku keluarga aku namanya beda. 31 ya katanya enggak usah ganti nama gitu. Kenapa aku udah panjang? Enggak, maksudnya itu kan si Jadelin kemarin kan di putusin sepihak sama Mamat kan. Heeh. Masa gak ada gerakan buat bunuh Mamat? Iya. Gimana nih? Si Boy mana? Aduh. Kok kayak gitu sih? Waduh. Kalau soal itu mah ya gimana ya? Kalau cewek dicampakin mah, kalau Jadelin keluarga saya kayak gubris sih. Oh gitu ya? Kayaknya si siapa namanya? Si Kles belum tahu si udah tahu belum tahu kurang tahu ya. Soalnya aku juga gak tahu sebetulnya. Maksudnya untuk the whole story itu aku gak tahu. Bener, bisa denger gitu. Jadi Mamat putusin dia tuh kayak udah kita putus di sini terus ditinggalin. Terus Jadelinnya jalan kaki dari atas Monceliat ke bawah. Satu dong. Gila enggak sih? Astaga, kayak gitu kah? Ini ya. Separah itu emang. Oh, Mamat. Gue bohong anjing. Gue ingat banget. Bener kan Kosmas? Yang basi kan. Diputusin di atas Monceliat. Udah terus ditinggalin. Gila. Dipukulin. Dan dipukulin setelah mereka putus.
si Chris, kakaknya si Jaja Delin mukulin si Mamet. Harus bertindak sih. Ini saya ngomong nih bukan atas nama kepolisian. Nah, ini pribadi saya sih, saya atas nama puro ya. Iya, saya geram dengan cowok-cowok yang tidak bertanggung jawab. Mau berapa paket? Oh, bisa nanti mungkin gue kasih tahu dulu ke ini ya, ke tante yang kayak Kristin ke siapa? Boleh. Chris tuh kalau kayak Chris kalau tahu nih langsung dijambak ya mamatnya. Dijambak, ditutupnya lagi, Pak. Hilang makanan gue. Dikasih makanan yang beracun ya sama dia. Waduh, dikasih makanan gue. Gitu kan. Enak kami kan. Sekarang ini jarang kelihatan ya si Chris ya. Wup. Iya, aku pengen beli 30. Iya. Kayaknya tadi ada deh. Kayaknya ya. Banget yang dapat nomor telepon dia ya. Kenapa? Enggak ada. Pusing dia. Emang mau dapetin nomornya tuh buat apa coba? Ah, ini pesan makanan. Lagi mau sesuai yang tadi. Betul. Dulu kamu mau PDKT dulu. Pesan makanan. Gitu. Kan kalau pesan makanan bisa datang ke sini. Saya kan polisi kan, Bu. Dulu tuh modusnya Pak Kosmas gini, Bu Rena. Makanan antar ke Kanpol, kembaliannya balas pakai senyuman aja gitu masa. Gitu kan. Tapi tau gak Pak, kemarin dulu tuh Pak Kosmas pernah minta jasa saya nganterin makanan loh ke medis. Iya. Itu dulu. Medis emang ada siapa di situ? Ibu Emily. Dulu. Oh, ya, Emily kamu sikat juga dulu. Kan saya bilang ya, dulu. Dulu. Di rumah sakit yang ini, oh, Pak. Oh, dekat pelabuhan. Bener. Okay. Jadi itu tuh ya, pakai yang minta di center. Pedagang kan ya buat gue melit itu terus saya ya aku ngerti itu dan saya mager dekat IMS. Kok mager kenapa emang lalu sibuk dia Bu. Oh terlalu sibuk. Iya yeah. Bisa Kristin karena kalau pedagang nggak sibuk gitu ya. Enggak, sibuk-sibuknya cuma semenit enggak sih? Yang suka gitu kenapa, Kuro? Iya kan, mesen banget semenit. Apalah. Enggak, Bu, yang suka dari dia tuh cara dia bersikap aja sih, Bu. Beda sama perempuan yang lain gitu. Enggak dong. Betul. Karena lebih dingin gitu ya, apa gimana? Oh, iya. Oh, gitu. Oh, sukanya yang dingin-dingin ya, Pak Kosmas nih? Enggak sih. Emang kulihat suka aja sih sikap dia seperti itu. Oke. Kosmas beda bisa santai juga, Bu Rene, jadi kayak dia lagi menjadi diri dia sendiri nih sekarang. Oh gitu, oke. Iya. BTW Pak Kuro nih adanya dibangunin lah Pak Kuro. Ya bilang, kayaknya udah mati dia. Yes, gesawan banget loh Pak Kuro nih. Ntar lah ya, saya coba ya. Saya juga gak pernah ketemu lagi nih, sombong betul ya. Ini sendiri udah gak tau update-annya gimana loh. Wah gak tau. Bisa kan. Gitu. Gak tau, dia udah gede terakhir kan remaja dia. Udah tau belum dia apa? Remaja? Udah remaja. Enggak, gak tau. Tingginya naik 2 cm. 2 cm. Eh bukannya dari segini. Mana ada 2. Itu gak 2 cm Pak Kuro. Kuro nih. 20 cm lah, 20 cm lah. Iya. Tapi harusnya makin cantik lah. Itu gimana? Gak ada perubahan sih, gak ada bedanya sih. Oh gak ada bedanya, berarti jelek nih. Jelek. So-so lah. Oh so-so lah, berarti pokoknya so-so juga dong. Ya enggak dong. Oh kan adenya. Ya kan adenya gak kembar identik, gak mirip. Kalau adenya jelek kan abangnya ganteng gitu. Oh kayak ya. Gitu kah? Iya gitu dong. Tapi aku sama adek aku cantik semua sih. Ya kan beda emak. Beda-beda dong genetiknya. Oh. Iya beda emang. Oh gitu. Iya kalau Ellen kan udah jelek, bawel, rewel, semua lah. Oh gitu. Oh iya bisa nanti mungkin aku sampaikan ya kata ya abangnya bawel, rewel gitu. Rewel, gitu. Iya, iya. Bu balik ke topik, gimana bu cara dapat nomor teleponnya bu? Hah? Dapat nomor telepon si Chris loh. Aduh, gak tahu juga sih Pak ya. Kalau itu sepertinya harus benar-benar urgent. Pak Kuro punya nomornya Kristin gak Pak Kuro? Waduh, enggak.
Gini, kenapa saya menjauh sama si Chris? Karena si Chris bilang seperti ini, saya ini suka perempuan. What the fuck perempuan? Ya udah. Ya, terus sih mungkin joke sekali ya. Kadang kayak gitu juga sih. Kalau misalnya ada yang deketin, ya aku jawabnya iya enggak, aku suka perempuan, kadang aku gituin sih. Iya, gitu. Berarti dia tipe cewek yang hard to get. Berarti hard to live nanti. Hard, nah jadi kayak love harder gitu ya? Eh gimana? Lebih ke apa ya? Harus ada effort lebih lah. Ya, betul. Yang saya lihat tuh si Chris tuh berbeda sama perempuan yang lain. Kalau perempuan yang lain kita sekali senyum saja girangan kan. Kalau si Chris itu sebelum senyum saja dimarahin. Emang iya. Iya ada. Saya ada kan. Beda. Tapi pas pas Pak Kasan sebenarnya kayak semua gitu, kayak pasan saya enggak deh, kayak enggak gitu ada, gitu. Ada, ada. Ada di pelabuhan, di daerah-daerah rumah sakit itu. Si Chris tuh kita senyumin saja. Kenapa kamu senyum-senyum ah? Emang ada apa? Apa? Kalau enggak ada apa-apa ya udah cabut sana. Tuh. Iya. Ya tapi apa ya? Emang susah sih sama saya kenal di pedagang, dia emang susah sih. Dia kayak memang suka sendiri gitu. Mungkin ada trauma masa lalu mungkin. Di trauma sama ini sih, keponakannya terjadi gitu sih. Kok trauma sama keponakannya sih? Kan si Jedelin kan diputusin gara-gara si mama selingkuh, dipergokin. Ya nggak tahu sih kalau yang itu. Jadi AF dah abis ini. Cerita orang beda-beda kan. Ngantuk. Mungkin aku cuma nanya spekulasi aja. Besok siang eksel baru pelemah ya, itu apa? Ada traumanya apa gimana mungkin gitu? Ya sih. Nggak tahu juga kan kalau orang ya. Kalau ada waktu aku tanya tunggu kapan langsung, karena dia kan punya nggak mau banyak bacot ya. Iya dia, benar. Ya suka yang langsung. Duh, sakit. Yang langsung tak tek gitu. Iya. Enggak yang kayak. Nah, lagi perang yang masuk juga nggak ada apa-apa apa kan, berarti. Yang banyak cakep. Ngopi. Apa ya? Perbaiki bro. Kayak gumbal gitu lah. Apa sih biasa ini ya gitu lah. Ya ngerti-ngerti. Jangan kebanyakan ya skema-skema teh. Seperti kucing lah. Tapi kayak si Jedalin gitu, si Chris ini dulu Chris pernah sempet bucin banget kayak orangnya. Terus karena tersakiti parah jadi kayak gitu. Iya gak sih? Ya, teori nih, ini teori nih. Iya. Yang ku dengar dari si Ibu Kles ya. Ibu Kles ya. Chris ini trauma gara-gara saudara atau saudari dia tuh mengalami ya tersakiti, ngerti gak? Mungkin kali. Sikap dia seperti itu, yang aku dengar dari ibu kelas seperti itu. Ya bisa jadi kayak gitu sih, apalagi maksudnya kayak kadang kan trauma, trauma temen atau trauma saudara dan pribadi juga bisa mempengaruhi kan? Ya sih. Oh ada musiknya. Ini buku siapa namanya? Aku Renesia. Indonesia. Gitu. Ini lagi pada ngapain, Bu? Brimob 2 ini, Bu. Hah? Lagi diskusiin bahan makanan. Tahu gua lihat story gua. Katanya Brimob lagi, Pak. Bener. Sama aku sama Pak Kosmos katanya ini penasaran kok katanya susinya sama nasi gorengnya bisa enak. Itu bumbunya apa ya kan, Pak? Ya, ini nggak pakai MSG ini. Ini dibuat with love ini dengan penuh cinta dan kasih sayang ini dibuat. Iya Pak. Tadi jadi totalnya berapa Bu Rene? Berapa? 100. Ada Pak Kosmas tolong Pak. Jadi saya habis Pak. Jadi saya 100.000 Pak. Cepet kah? Udah bentar Pak, saya ngecek KTM bentar ya. Nah, saya nyimpan duit di Kosmas, Bu. Jadi Kosmas tuh Apri saya pribadi. Jadi kalau saya beli apa ya. Kosmas. Oh iya, pas kemarin Pak Kuro bilang itu yang membuat ATM bareng sama Pas Kosmos ya, Pak? Iya. Oh iya. Bapak saya sekarang punya itu, ajudan, Pak. Punya dong. Wah, itu duit kan, Kosmas itu duit saya.
gitu. Kenapa? Keren ya. Aku pengen juga itu bisa. Terus carinya di mana ya, Pak Kuro nih? Kalau boleh tahu nih. Eh, aku pengen juga deh. Carinya di mana tuh biar bisa dapat gitu. Harus punya harus nyimpen aib dia sih, Bu. Jadi dia enggak bisa berkutik. Harus nyimpen aib dia. Oke. Udah bayar belum, Pak Kosmas? Udah ya. Udah. Ya. Di kamu udah ada kan? Dia udah. 30 di Mamat ya? Jalan ada orang kebakar sih. Hah? Beneran iya, kan dia minta. Dia minta 30. Kamu ngomong gimana sih kamu nih? Itu bajunya kebakar. Gila tuh orang. Kamu minta jatahmu ke Mamat tuh, dia bawa 30. 30 Pak, sudah ada makan minum saya, Pak. Ada deh. Aman aja. Aman aja gitu. Nah, itu bener kamu juga udah api. Pokoknya saya mau nanya dong, kemarin waktu yang pengiriman itu yang itu. Ini souvenirnya teaser kah? Waduh, nih tanyain nih PJ-nya nih. Pak, apa? Pengiriman dapat apa? Enggak, astaga, apa itu teaser, Pak? Emang enggak dapat senjata banpol ya? Enggak tahu saya. Enggak, senjata banpolnya kan ditukar jadi teaser. Iya tuh, apa tuh Pak teaser ya Tuhan. Geli-geli. Ibu udah dikasih. Ngeluh lagi. Udah bersyukurnya ibu. Lagi lo. Emang teaser mahal 100.000 ya? Oh iya, yes. Tapi kayak dari saya gila jomplang gitu apa ya? Tupat, dari yang tupat tapi bersyukur. Enggak, teaser ya, bisa dipakai terus-terusan. Kalau itu kan enggak bisa dipakai terus-terusan. Kan ini koleksi. 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 Koleksi teaser kan ini nanti saya. Ya udah koleksi teaser aja. Next pelaburan enggak teaser lagi kan? Ganti. Oh ya? Iya. Ganti. Bakar. Paling makan apa, minum apa? Paket 20. Oh, boleh. 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 Nanti sebenarnya rompi polisi mau. Wah, gitu kan. Gitu enggak. Kemarin dapat masing-masing satu rompi polisi. Iya, mohon maaf itu enggak bisa dipakai, Pak. Eh, buat koleksi ya? Oh iya, boleh. Iya. Oke, pokoknya kan tangannya kan kayak gitu. Kalau ibu mau nanti dikasih. Gitu kan. Gitu. Iya. Okay. Satu rompi polisi nanti kalau misalnya ikut lagi nanti dikasih ini apa drone polisi satu kan nggak bisa dipakai tuh jadi souvenir aja. Iya betul sekali. Menemenin gudang. Betul iya bagus bisa. Tahu beda nasi bungkus sama Chelsea nggak? Selain ini kan selain apa selain teaser kan? Tahu beda nasi bungkus sama Chelsea nggak? Nanti sebenarnya tinggal minta ke ini aja ke Pak Kuro. Masih bukan makan Pak Kuro. Ini aku minta ke siapa nih yang benar aku minta ke siapa nih? Kalau di sini makin saya. Minta apa tadi? Ku kirain apa? Emang kapan lagi peleburan? Ya Tuhan. Mau minta souvenir ke kamu katanya. Boleh. Nanti aja kamu. Ambil A2 SMJ Pacu. Nah, itu kan hujan kan. Gitu kan? Ada. Ini semua senjata gak bisa dipakai ya. Tuh kamu gombal tuh langsung bisa mau ditembak jadi. Tuh sama Pak Kosmas. Kok ada petir ya? Nih kita damai Pak Kosmas. Ada yang gacor nih, ada yang gacor. Aduh. Damai kita. Gak sanggup Pak Kosmas. Damai saya sama Pak Kosmas. Gak sanggup. Kan belajar menguatkan mental Bu. Oh gitu ya Pak ya. Aduh sedih banget. Ini yang ada yang di kasino dapat ini nih. Yang kuat Pak Kosmas. Iya itu yang saya bisa menguatkan mental. Pak, saran saya Pak ya kalau udah tanda petri gini tuh depo Pak. Aduh. Ini pertanda kah? Bikin surat pertanda aja, ini Pak. Itu. Coba dulu Pak. Yang kan. Aduh. Kuro tuh saksi hidup dan saksi mata dan saksi apa lah gak tahu. Kenapa? Pak Kuro. Kenapa sih sih kalau dengar Pak Kosmos tuh sedih banget gitu. Dia tuh sebenarnya bisa bertahan, cuma Kosmas memilih menghilang. Memilih menghilang karena Wonder Palo. Berarti gak salah apa-apa. Siapa? Salah saya. Nah, Kosmas lah, skillnya silver. Ya. Makanya minimal Imo. Kok gitu? Terus aja belum Imo, Pak. Ya udah, Pak. Ya, Imo, Pak. Akun saya udah nge-stuck. Ya, masih silver, ada akun kecil, Pak. Itulah gimana lah tunggu. Mungkin saya selalu di kota. Udah burannya saya pamit dulu ya. Iya enggak. Saya datang kok ada waktu sih Pak tetap. Pamit Pak. Mata saya pamit. Dibilangnya asik. Ngantuk Pak Jo sumpah.
Ngantuk. Ngantuk ya Pak ya? Ngantuk. Mau memperbaiki jam tidur Bu Rene. Oh, memperbaiki jam tidur. Oke. Okay. Gitu. Oke, selamat istirahat ya Pak Kuro ya. Ya, see on the street semua. Iya, see on the street akhir. Aduh. Kur. Apa? Ya guys ya, thank you banget yang sudah menonton. Kalau besok gue baunya better, kita ke XC. Baru malamnya ke AS. Thank you yang sudah donate, yang udah gak ada member ya. Udah like, comment. Gue Kuro, cabut dulu, bye-bye. Thank you semua.